Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia, dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Dalam keunggulan, lincah belajar untuk kehidupan. Inilah semangat baru, tekad raih kesempatan. Wujudkan kampus terbaik selamanya. Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian.
Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia, dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia, dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Raih kesempatan, wujudkan kampus terbaik selamanya. Dengeran ya? Dengeran. Karena masih ada musiknya kayaknya. Masih pagi, jadi masih belum banyak yang masuk ya. Tes 1, 2, 3.
Halo, tes Mbak Indarti, kalau begini kedengaran juga nggak? Terdengar, Bu. Oh, suara Mbak Indarti belum kedengaran. Mikrofon, silakan. Coba Mbak, suaranya Mbak. Terdengar, Bu. Terdengar. Terdengar, Bu. Halo Mbak Indarti. Iya, Bu. Oke. Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia. Umat manusia dan alam semesta. Dari masih saya pilih. Belum tahu PCC. Tani Square tahu. Tani Square tahu kan? Iya. No, di atas. Jadi dia kalau yang pertama naik, nah naik B. Pertama itu kan hall yang besar. Katanya kan A, B, C, D, E, gitu. Gerak arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia, dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pimpinan agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Raih kesempatan, wujudkan kampus terbaik selamanya. Arus zaman takkan
Baik, Mas Andoko, kita mulai saja. Sudah standby ya? Sudah ready ya, Mas ya? Silakan, silakan. Oke, baik. Ini karena masih pagi, jadi mungkin insya Allah nanti akan bertambah lagi yang hadir. Cuma karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 4, jadi kita mulai kuliah umum kita hari ini, kuliah dari program studi ekonomi Kelautan Tropika. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita kembali hadir untuk menggali ilmu, untuk menggali berbagi pengalaman, dan tentunya dengan sebuah visi untuk bisa memberikan sebuah pemikiran-pemikiran yang segar untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan. Jadi program studi ekonomi Kelautan Tropika dibentuk dengan tujuan yang dengan visi yang sangat besar, bagaimana ilmu yang kita kembangkan ini bisa berkontribusi di dalam pembangunan nasional khususnya ekonomi kelautan dan perikanan. Dan tentunya kita berharap bahwa ilmu ini bisa memberikan kemaslahatan. Dan salah satu wadah bagi kita untuk berbagi ilmu, untuk menimba ilmu, dan tentunya mendapatkan inspirasi adalah melalui perkuliahan. Dan sangat senang sekali pada kesempatan ini kami bisa hadir lagi menyelenggarakan lecture series on tropical ocean economics yang ketiga, dan hari ini kita telah menghadirkan seorang pembicara yang sangat membanggakan. Nanti saya akan membacakan CV beliau yang sangat-sangat kaya dengan pengalaman dari berbagai macam praktis begitu ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Handoko. Saya manggilnya Mas Handoko karena tidak terpaut jauh nih, tidak terpaut jauh. Kakak kelas juga, cuma saya tidak waktu di kuliah malah justru saya nggak kenal ya, belum kenal ya. Justru karena Mas Handoko selesai, saya baru masuk. Jadi beliau nama lengkapnya adalah Dr. Handoko Adi Susanto. Barangkali sebagian dari teman-teman yang hadir di sini sudah mengenal beliau karena beliau sudah malang melintang ya di dunia kelautan dan perikanan, dan khususnya ini track record-nya lebih concern ke konservasi. Jadi kita akan banyak nanti berbicara bagaimana terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir, laut, wilayah lautan dan pesisir begitu ya, pesisir dan lautan, dan kita akan melihat bagaimana perspektif beliau. Saya ingin membacakan, mungkin sebelum membacakan CV, saya juga ingin menyapa dulu teman-teman yang hadir pada kesempatan pagi ini, gitu ya. Karena ini memang kuliah umum, tapi tidak kami batasi hanya untuk mahasiswa program studi ekonomi Kelautan Tropika dan juga mahasiswa IPB, tapi kami buka juga untuk umum bagi berbagai pihak yang mungkin ingin update, ingin menggali informasi dan mendapatkan ilmu terkait dengan ilmu yang dikembangkan di program studi ekonomi Kelautan Tropika. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, dan semoga kita bisa mendapatkan manfaat tentunya, gitu ya. Baik, ini karena memang kuliah umum, jadi saya tidak membuat begitu formal begitu ya, tidak ada sambutan-sambutan karena kita akan fokus dengan substansi, kita akan fokus dengan dialog-dialog yang bisa membuat kita memperkaya keilmuan kita. Nah, sebelum kita masuk ke sesi utama, tentunya saya ingin bacakan terlebih dahulu biodata dari Mas Handoko. Jadi beliau kalau dari sisi pendidikan ya, pendidikan beliau cukup beragam nih, saya lihat nih. Yang pertama beliau di S1-nya adalah di Sarjana Perikanan di IPB. Kemudian beliau mengambil studi S2
In integrated tropical coastal zone management, ini memang udah ahlinya di sini nih, di ASEAN Institute of Technology di Bangkok, Thailand, dan kemudian mengambil program doktor di Kyushu University, Japan, in marine biological and conservation. Jadi sangat-sangat apa namanya, spesifik ini apa yang ditekuni, jadi linearitasnya tinggi kali kalau di profesorship itu cepat itu mas mengurus karena linearitasnya kuat ya. Ya, nah yang unik dari Mas Andoko ini kalau kita lihat dari pengalaman kerjanya ya, sekarang beliau adalah regional project manager GF UNDP PEMSIA ATSIA 2 project. Ya, di sini beliau apa namanya, duties-nya ya, lebih untuk tentu namanya project manager ya, mengkoordinir ya semua aktivitas yang terkait, dan nanti beliau akan baru bicara di salah satu site atau di mana project ini berjalan begitu. Dan sebelum di manage program ini, beliau juga aktif di sebagai senior manager for policy and development di salah satu NGO besar juga, RARE. Kemudian juga banyak terlibat di berbagai macam proyek yang apa namanya, didanai oleh donor-donor internasional ya, dan misalnya USAID gitu ya. Nah, di luar dari pengalaman beliau yang sangat kaya ini di dunia apa namanya ya, bisa kita bilang NGO sekali ya mas ya, dunia NGO, beliau juga aktif sebagai pengajar. Nah, beliau juga aktif sebagai pengajar, dan sekarang ini sejak 2010 ya sampai sekarang menjadi dosen di Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Jadi ini kombinasi yang sangat apa namanya, menawan ya. Malah saya jadi iri juga nih, kalau saya kurang nih pengalamannya, kurang nih Mas Andoko. Kalau Mas Andoko nih teorinya menguasai dan praktisnya apalagi begitu ya. Jadi ini kita akan memiliki kuliah yang sangat kaya pada hari ini. Nah, track record beliau di publikasi sangat panjang dari 2019, berawal dari 1999 malah. Jadi ini unik juga ya Mas Andoko, ini biasanya praktisi-praktisi di NGO nggak terlalu banyak juga ya yang aktif menulis, aktif publikasi ya. Tapi Mas Andoko bisa mengkombinasi, mengbalance ya, balancing dari keduanya. Jadi ini sangat menarik, beliau punya banyak sekali publikasi. Tentunya fokusnya lebih ke kelautan perikanan dan fokusnya lagi ke manajemen pesisir dan lautan ya. Dan beliau juga aktif di lembaga profesi seperti International Coral Reef Society, kemudian juga Society for Coastal Ecosystem Studies Asia Pasifik, kemudian juga editor, wah ini unik juga nih, editor jurnal Coastal Ecosystem International Journal of CSAP, kemudian juga anggota dari Society of Conservation Biology. Begitu secara singkat saya membacakan biodata dari Mas Handoko, dan sekarang mungkin kita tidak perlu perpanjang lebar lagi, nanti kita akan berbagi dan berdiskusi panjang lebar dengan Mas Handoko. Dan untuk kesempatan sekarang ini kami persilakan Mas Handoko, feel free ya, waktunya cukup panjang karena Mas Handoko single speaker, jadi saya nggak akan meng-cut-cut gitu ya, as long as apa namanya, ada informasi atau ilmu yang mau dibagi, kami akan sangat senang sekali untuk menerima. Dan tentunya saya juga mengharapkan nanti pasti partisipasi aktif ya dari para audiens, teman-teman semua, supaya kita lebih bisa memperkaya lagi, menggali lagi begitu ya, sehingga kita semua nanti pada hari ini punya banyak sekali informasi dan ilmu yang bisa kita bawa pulang begitu. Baik, Mas Handoko, kami persilakan Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Mbak Eva ya. Ya tentu pertama, mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita sehat ya di tengah-tengah ketidakpastian ya. Yang penting kita sehat, sehat itu sekarang menjadi ketahuan bahwa sehat itu sangat berharga. Dan yang kedua, saya kira sangat mengapresiasi teman-teman di EKT dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Ini hari Sabtu ya, waktunya weekend. Ternyata memang kuliah umumnya di waktu weekend ya. Ada beberapa teman saya bilang, waduh ini waktunya sepedaan ini gitu kan. Iya benar juga. Hari biasa mahasiswa lagi kuliah juga nih kalau iya, karena ini juga bener, bagian dari kuliah umum kan mahasiswa betul, juga dapat prioritas juga. Iya, jadi tapi nggak apa-apa, intinya ya tentu kita nanti lebih banyak diskusi, sharing pengalaman gitu ya. Saya karena ada jadi pembicara ya yang bicara, tapi nanti saya kira semuanya bisa bicara, sharing pengalaman. Saya kira saya yakin Bapak Ibu teman-teman di sini mempunyai pengalaman masing-masing. Saya kira ilmu yang nanti yang kita diskusikan itu bukan ilmu yang asing gitu ya, ilmu yang mungkin sehari-hari kita laksanakan, apalagi kalau memang orang yang bergelut di bidang perikanan dan kelautan. Ini merupakan kebanggaan juga bagi saya Mbak Eva ya diundang di kuliah umum sini karena saya ikut loh kuliah umum 1, kuliah umum 2. Caranya hebat-hebat gitu nih, makanya saya bilang makasih, Mas Andoko, makasih. Berat bagi saya ini supaya ini kan nggak bisa lah, tapi saya akan coba sharing pengalaman saya. Oke, jadi saya memang boleh membanggakan diri sendiri Mbak Eva bahwa memang saya mempunyai pengalaman yang lumayan unik gitu ya dalam hidup, gitu ya. Gak hanya dalam pendidikan tapi juga dalam pekerjaan. Makanya saya senang sekali ketika ada undangan untuk sharing dan sebagainya. Nah ini saya kira salah satu sharing yang akan saya sampaikan sekarang, bagaimana sebenarnya implementasi dari pengelolaan pesisir terpadu, gitu ya. Bagaimana sebenarnya apa namanya di tempat kerja saya sekarang, gitu ya, di wilayah Arafura dan Timor Sis gitu ya, kawah perairan Arafura dan Laut Timor gitu ya. Dan juga karena tadi juga disebutkan kan bahwa saya sekarang ada di dalam programnya PEMSI ya. PEMSI itu Partnership on Environmental Management for Sis of East Asia gitu. Jadi sebuah international organization gitu ya yang base-nya di Manila, terdiri dari 11 negara dan didukung oleh Korea, Jepang, dan Cina ya. Dan sebenarnya banyak sekali dari 11 negara itu sudah dalam tanda kutip dia menandatangani gitu ya, melalui baik perpres ataupun legalitas lain gitu ya. Mereka sharing pendanaan regional organization gitu ya yang setiap tahunnya setiap negara chip in uang gitu ya untuk running organisasi ini. Jadi saya membawa pengalaman di CIS of East Asia ini gitu ya juga karena saya melihat itu merupakan sebuah implementasi besar dari sebuah ICM di level regional. Jadi saya tambahin judulnya dengan C ini gitu ya. Nah, outline-nya ini ada 5 saja, tapi kalau dilihat itu total ada 60 slide. Ya, tapi tenang aja, saya beberapa slide saya singkat gitu ya. Tapi saya kira untuk teman-teman, Mbak Eva, kalau yang berminat silahkan di-share materinya, nggak masalah bagi saya gitu ya. Jadi beberapa hal memang nanti sebagai informasi dan tidak akan dalam saya dalam presentasikan. Ya. Yang terakhir beda kalau yang lain tidak. Ini kalau saya modal nih ada kelihatan nggak ya? Saya ada beberapa souvenir dari Etsy nih. Nanti di akhir ada kuis. Saya kasih kuis nanti yang bisa menjawab saya kasih inilah souvenir dari Etsy.
tempat saya bekerja. Jadi seperti itu ya. Mari kita mulai. Jadi kalau kita lihat outline-nya dari pertama introduction, pengantar tentang bagaimana kondisi sumber daya kelautan perikanan, terutama pengelolaan pesisir tadi ya. Nah, bagaimana sebenarnya definisi pengelolaan pesisir, bagaimana manajemen cycle-nya dari pengelolaan pesisir. Yang ketiga ada lesson learned. Yang lesson learned ini sebenarnya saya ambil, saya tulis plak-plak gitu ya, dari pengalamannya Profesor Chua Tia Eng, ya, dari paper dia, pengalaman implementasi 20 tahun pembelajaran ICM. Gitu ya. Jadi lesson learned-nya seperti apa? Karena saya belum selama itu, dan saya kira untuk Profesor Chua Tia Eng, bapaknya ICM gitu ya, saya sangat percayalah apa yang dia tulis. Gitu. Jadi saya kutip saja gitu pengalaman. Yang keempat ini bagaimana implementasi ICM di tadi di kawasan Asia Timur dan di kawasan Arafura dan Timor Sis gitu ya, dan Losi, dan terakhir kuis. Mari kita mulai bahwa dengan melihat definisi wilayah pesisir. Saya mungkin bukan gaya, tapi saya kira udah biasa kan ya untuk teman-teman, apalagi untuk S2, S3, slide-nya lebih, apa, hampir semuanya bahasa Inggris ya kalau nggak salah. Nggak masalah. Jadi, dari definisi wilayah pesisir, saya kira banyak gitu ya, tapi mari kita lihat apa yang saya sampaikan di sini. Tapi sebenarnya banyak sekali definisi-definisi dari beberapa referensi dan sebagainya. Saya kira pesisir merupakan wilayah transisi antara darat dan laut. Ya. Terus dari GSEM, ya, GSEM itu group of expert ya, terkait dengan marine protection sebenarnya. Juga menyampaikan bahwa sebenarnya wilayah pesisir merupakan satu kesatuan gitu ya, antara darat dan laut yang dipengaruhi proses-proses biologi, proses-proses fisika gitu ya, di baik di darat maupun di lautnya gitu ya, yang sebenarnya didefinisikan secara luas gitu ya untuk tujuan pengelola sumber daya alam. Nah, jadi kalau melihat definisi ini minimal dari dua ini bahwa sebuah wilayah pesisir itu bisa merupakan wilayah yang sangat sempit gitu ya, tapi juga bisa merupakan wilayah yang sangat luas gitu, dari beberapa ratus meter sampai dengan kilometer seperti itu. Tapi juga kalau kita ngelihat perencanaan itu bisa saja itu sampai ke dalam wilayah atau watershed gitu ya, coastal watershed. Tapi saya kira tergantung dari apa yang kita bicarakan. Jadi wilayah pesisir itu sangat beragam kalau kita mendefinisikan tergantung isu apa biasanya akan kita bicarakan. Nah, mari kita tengok di Indonesia. Kalau kita nengok di Indonesia, sebenarnya kita salah satu referensinya adalah Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 dan Undang-Undang Jungto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, gitu ya, tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di sini. Di sana saya kira jelas didefinisikan wilayah pesisir merupakan sebuah peralihan, gitu ya, wilayah peralihan antara darat dan laut, gitu ya. Jadi disebutkan di sini bahwa ke arah darat itu sampai dengan ada pengaruh dari laut, sejauh mana di laut itu sejauh mana juga ada pengaruh dari darat. Nah, kalau untuk secara administrasinya gitu, kalau menurut undang-undang ini bahwa administrasinya itu lebih ke arah batas kecamatan pesisir gitu ya. Sedangkan kalau ke arah laut itu sampai dengan 12 mil gitu. Itu kalau teman-teman bisa melihat di situ bagaimana definisi dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Jungto Nomor 1 tahun 2014. Nah, kenapa kita penting mendefinisikan wilayah pesisir itu seperti apa? Karena sebenarnya ketika kita mempunyai definisi yang clear tentang batasan atau skupnya dari wilayah pesisir dari sebuah negara ataupun dari sebuah wilayah yang akan kita kelola, itu sangat penting sebagai guidance kita, sebagai arahan kita. Bagaimana kita mengelola secara operasional program ICF kita nanti. Nah,
ketika kita melihat atau menentukan wilayah pesisir batasnya seperti apa, jadi kita akan tahu juga bagaimana value-nya, nilai dari wilayah pesisir yang kita tahu. Kenapa kita tahu nanti kita, kenapa kita harus tahu tentang value-nya atau potensinya gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana ICM cycle-nya akan terkait dengan itu. Kita akan berangkat mengelola wilayah pesisir dari potensi yang ada. Terus dengan kita mengetahui boundary, kita jelas boundary-nya, batasan-batasannya, kita juga akan tahu apa sih sebenarnya ancaman-ancaman terhadap potensi tersebut. Terus dari jelasnya boundary, kita juga jadi tahu kan stakeholder-nya siapa, responsibility-nya seperti apa, jurisdiksinya seperti apa, mandatnya seperti apa, dan sebagainya. Terus, poin selanjutnya, ketika kita mengetahui wilayah-wilayah perencanaan kita, kita juga tahu bahwa sekarang itu budget mengelola atau pendanaan mengelola, sumber daya manusia yang mengelola, dan sebagainya, jadi kita tahu. Dan terakhir tentu ketika tidak tahu semuanya, kita akan bisa juga menentukan pendekatannya seperti apa, strateginya seperti apa, dan action yang harus dilakukan seperti apa. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir, bahwa katanya bahwa ketika kita bicara batasan dalam pengelolaan wilayah pesisir itu harus juga didiskusikan dan disepakati oleh key stakeholder. Sebelum lanjut, saya kira kalau ada teman-teman ada yang nanya di chat box, Mbak Eva, tolong di saya di stop saja sehingga nanti kita bisa ini ya. Kalau saya, langsung iya, sampai selesai dulu ya. Iya, oh gitu. Enggak, di tengah jalan kalau ada yang nanya boleh. Oke, oke. Oke, lanjut ya. Jadi bahwa ketika kita bicara wilayah pesisir, tadi value-nya, sumber dayanya seperti apa? Ini sebenarnya publikasi yang cukup tua ya, tahun 99 dari Moberg and Fork gitu ya. Sebenarnya seperti apa sih key ecological benefit dari coastal ecosystem? Ini minimal kalau banyak para ahli bilang ini adalah critical habitats dari wilayah pesisir gitu ya. Mangrove, seagrass bed, and coral. Di sini dijelaskan bagaimana sebenarnya interconnected dari tiga ekosistem ini. Dan fungsi ekologinya gitu, dari mangrove tadi ada prevents erosion, absorb nutrient, interrupt freshwater discharge gitu ya. Jadi saya kira kita punya mangrove yang bagus banyak sekali, erosi bisa berkurang gitu ya, termasuk kan banyak sekali tuh wilayah-wilayah di pesisir yang intrusi air lautnya begitu masuk ke dalam gitu ya ketika mangrove-nya sudah rusak. Juga dengan bagaimana padang lamun atau seagrass gitu ya, dan coral reef itu saya kira fungsi-fungsi ekologi gitu ya yang sangat penting. Tetapi juga kalau kita melihat bagaimana secara ekonomi gitu, dijelaskan bahwa ketika kita melihat sumber daya wilayah pesisir bahwa banyak sekali orang yang tergantung ke dalam sumber daya wilayah pesisir ini untuk survival and well-being gitu ya, baik secara ekonomi maupun jasa-jasa lingkungannya gitu. Ah, terus ada publikasinya Costanza tahun 97, ini cukup tua juga ya, bahwa total economic value dari coastal ecosystem gitu. Jadi ekosistem itu memberikan sekitar 33 triliun US dollar gitu ya secara setiap tahun, dan 63%-nya itu diestimasi dari marine system seperti itu, terutama ke dalam terutama dari wilayah pesisir seperti itu. Dan kalau kita lihat juga minimal dari tiga critical habitats ini itu diyakini banyak penelitian bahwa merupakan the most productive gitu ya, and provide a range of social and economic benefit to people to humans. Dan ini saya kutip salah satu publikasinya Mas Yudi Wahyudin ini ya, tahun 2019. Dia menghitung sebenarnya berapa sih kekayaan marine biodiversity Indonesia pada tahun 2016 ini. Jadi 5 tahun lalu gitu ya.
hasil di papernya diperkirakan bahwa kekayaan Indonesia sekitar 1.353 triliun. Dari mangrove sekitar 340, dari seagrass 76, dan dari coral reef 936 rupiah ya. Itu ini sendiri. Ini adalah kajiannya dari Mas Yudhwardin dan jadi begitu banyak ya fungsi baik ekologi, ekonomi, sosial dari marine coastal ekosistem ini ya, dalam pertumbuhan dan kesejahteraan. Namun gitu ya, bahwa most services derived from marine and coastal ecosystem are being degraded and used unsustainably. Jadi banyak sekali sekarang sumber daya pesisir dan laut mengalami degradasi, mengalami penurunan dan sebagainya, dan dimanfaatkan secara tidak sustainable gitu ya. Dan katanya kerusakannya ini lebih cepat dari kerusakan dari ekosistem lain. Nah, yang terakhir publikasinya MEA ini ya, dari UNEP ya, bahwa major drivernya itu gitu ya, antropogenik, jadi kegiatan-kegiatan manusia. Nah, itu gitu ya, ketika manusia memanfaatkan sumber daya dan sebagainya ada resiko. Makanya resiko dari pemanfaatan gitu ya, yang terutama yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan ini ya banyak gitu, marine and land based pollution, degradasi habitat, sedimentasi, erosi, unsustainable resource use, apa namanya, perdagangan spesies gitu ya. Terus ini saya kira isu yang juga penting tuh, bahwa bagaimana sebenarnya introduction to alien species gitu ya. Saya kira banyak sekali di mana-mana tuh alien species gitu ya. Dan other threats ada, itulah ada natural hazard, climate change, sea level rise dan sebagainya. Kira masih banyak yang lainnya gitu. Nah, mari kita sintesiskan dari sini bahwa saya kasih judul bahwa ICM as a solution. Bahwa kita lihat bahwa ekosistem pesisir dan laut ini ya tentu menyediakan barang dan jasa yang banyak sekali gitu kepada manusia, tapi juga under threat gitu ya, banyak sekali ancaman-ancaman. Yang kedua, bahwa banyak pengalaman konvensional atau sectoral management approach gitu ya, itu belum bisa mengatasi degradasi dan apa namanya kerusakan yang terus menerus. Nah, kerusakan ini juga gitu ya, diperparah juga gitu. Kalau saya sih mengatakannya bahwa pertama populasi penduduk yang semakin meningkat, berarti ada peningkatan demand atau apa permintaan pasar terhadap pangan. Yang kedua, kemajuan teknologi gitu ya. Jadi kalau saya bilang, kalau di bidang perikanan, kalau balik tahun 80-an bahwa teknologi penangkapan ikan ya hanya sampai berapa ratus atau berapa kilometer gitu dari pantai. Kalau sekarang tidak ada lagi laut yang tidak bisa dijelajah oleh manusia gitu, dengan kemajuan teknologi, fish finder, echo sounder, dan sebagainya. Gitu. Jadi seperti itu. Dan permintaannya akan terus. Nah, sehingga bahwa pengelolaan pesisir terpadu gitu ya, datang dengan kebutuhan praktis ya di dalam menangani tiga hal di sini. Jadi bagaimana merencanakan dan mengelola kegiatan ekonomi gitu ya, yang bervariasi tadi gitu, yang terjadi di wilayah pesisir. Yang kedua, bagaimana ini merupakan sebuah solusi gitu, di dalam menangani masalah-masalah ya, kompetisi antar player, antar sektor, konflik kepentingan, konflik pemanfaatan, dan juga terhadap pemanfaatan yang tidak berkelanjutan. Dan sebenarnya dengan kita menggunakan pendekatan ICM,
itu akan meningkatkan efektivitas dari intervensi pengelolaan yang akan kita lakukan. Jadi bahwa isu-isu terkait pencapaian keberlanjutan sumber daya wilayah pesisir ini sangat penting. Bahwa isu-isu ini kadang-kadang cross-sektoral. Tidak bisa kita melihat bahwa ini ditangani oleh sektoral manajemen. Nah, ICM itu mengatasi kelemahan dari sektoral manajemen approach ini. Saya kira kita sadar bahwa pendekatan single sektor itu mudah gitu, tapi saya kira dari pengalaman banyak yang tidak efektif dan merupakan solusi yang tidak sustainable seperti itu. Jadi bisa saja penanganan sebuah sektor gitu kan kadang-kadang menyebabkan masalah bagi sektor lainnya. Kalau saya mungkin sedikit pengalaman dari tahun 98 misalkan ya. Dulu saya 3 tahun gitu ya ikut Pak Budi Wiryawan dulu di Lampung gitu ya. Di sana kita juga melihat secara jelas bagaimana misalkan konflik kepentingan antara kegiatan ekonomi wisata di Kalianda, kalau teman-teman yang familiar dengan Lampung, dengan sektor pembenihan udang gitu ya, dan dengan nelayan kecil di situ. Jadi Kalianda salah satu sektor pantai yang indah, banyak potensi wisata, tapi juga banyak nelayan gitu ya. Tapi juga di sana karena perairannya bagus, banyak juga pembenihan udang di sana. Jadi itu salah satu lah. Tapi saya kira tempat lain juga banyak gitu ya, bagaimana konflik-konflik pemanfaatan. Lupa bahwa integrated approach ini sebenarnya diyakini juga gitu bahwa ini merupakan hal yang tidak mudah gitu ketika kita ingin melaksanakan pendekatan yang terintegrasi. Tetapi yakin bahwa ketika itu tercapai gitu integrated tadi akan lebih efisien, akan lebih berkeadilan dan dalam jangka panjang mendukung kelestarian sumber daya. Ini saya kira banyak sekali pengalaman saya dulu disebutkan ketika saya kuliah di di Thailand, saya kebetulan ngambil topik ICM gitu ya, dan khusus untuk Integrated Tropical Coastal Zone Management gitu, ICM gitu ya. Nah, di sana saya masih ingat sekali ketika salah satu dosen saya bicara tentang ICM ini, terus ada salah satu teman saya gitu ya dari tangga di sana, wah gini. Tapi kalau Anda belum di depan, ya, ini merupakan pembelajaran dari banyak tempat, evolusinya itu dengan berbagai perubahan, pendekatan-pendekatan yang terus kita perbaiki dan sebagainya. Nanti ada salah satu pembelajaran dari Prof. Suatiaen bahwa ya ini learning by doing. Mari kita lanjut ke dalam beberapa definisi dari ICM ini. Saya sampaikan ini ada Pak dari Profesor Suatiaeng, dari Cicin Sain Enek, dari Jesam, dari World Bank. Ya, intinya bahwa ketika kita bicara ICM, kita bicara pertama tentang pendekatan yang integratif, holistik, dan interaktif planning process. Ini interaktif planning process artinya ada bukan one way communication. Dan di sini diakui bahwa addressing the complex management issue of the coastal area. Jadi memang dari awal bahwa jelas bahwa ketika kita bicara isu di wilayah pesisir merupakan isu yang kompleks. Yang kedua ini dari Cicin Sain, kalau kita melihat bagaimana sebenarnya pengelolaan wilayah pesisir itu memperbaiki
fragmentasi dari apa ya single sector management yang sudah melekat selama ini. Jadi ini didesain untuk membantu apa namanya memperbaiki tadi single sector management. Nah dari GSEMS ini bahwa ada yang penting di situ bahwa broad and dynamic process gitu ya, yang sebenarnya itu ada required gitu ya involvement of public and many stakeholders. Yang di sana dikatakan how coastal resources are allocated and conflicts are mediated. Jadi bagaimana sumber daya dialokasikan. Kalau di sana kan sebenarnya intinya kalau bisa lebih simpel melihatnya what, when, where, why dan sebagainya, how gitu ya. Jadi sumber daya apa, bagaimana dimanfaatkan gitu ya. Di mana yang bisa, apa yang boleh dan tidak boleh, dan sebagainya. Jadi itu beberapa saya kira definisi dari ICM. Dan lebih lanjut ketika bicara ICM, jadi dari Prof. Jatia ini bahwa disebutkan di situ, sebenarnya ICM itu regulate human behavior. Jadi bagaimana mengatur kebiasaan manusia sebenarnya. Jadi itu. Jadi kalau sumber dayanya kan ya diam-diam aja. Jadi samalah ketika mengelola sumber daya pada dasarnya adalah mengelola manusia. Regulate human behavior. Dan juga bagaimana kita melestarikan fungsi-fungsi yang keterpaduan dari ekosistem baik terrestrial and marine itu dalam rangka mencapai gitu ya tujuan pembangunan. Jadi sebenarnya goal dari ICM itu bagaimana tercapainya pembangunan berkelanjutan melalui planning and management and interagency, di sectoral collaboration and partnership seperti ini. Dalam rangka tadi mencari solusi terhadap konflik, memaintain functional integrity gitu, dan terakhir bagaimana memfasilitasi dari apa namanya pengembangan atau pembangunan. Nah, ini saya ambil dari ini slide-nya Mas Lukin nih waktu beliau presentasi. Sebenarnya ada juga banyak dari Cici Insight ini bahwa ketika kita bicara integrated approach gitu ya, pendekatan yang terpadu, apa sih keterpaduan yang seperti apa? Jadi ada 5 keterpaduan. Jadi pertama intersektoral integration. Bagaimana sebenarnya integrasi antar sektor di bidang kesehatan laut. Baik secara vertikal maupun secara horizontal ya. Jadi kalau secara horizontal kan antar sektor. Kalau secara vertikal tentunya antar level pemerintahan seperti itu. Atau di sini dan yang kedua intergovernmental integration. Ya, jadi bagaimana integrasi antar level pemerintah. Yang kedua, yang ketiga spatial integration. Bagaimana konektivitas gitu antara tadi di darat dan di laut, di aliran sungai, bagian estuari sampai dengan pesisir dan kadang-kadang tergantung dari wilayah perencanaannya sampai laut lepas. Yang keempat inter science ya atau science management integration. Integrasi di dalam keilmuan gitu, di dalam pengelolaan pesisir ini. Jadi, tidak bisa bahwa mengelola wilayah pesisir hanya orang GIS, orang ekonomi, orang pure science saja gitu. Harus ada science management integration. Yang terakhir international integrasi antar batas maritim gitu ya, karena dalam konteks LMI misalnya large marine ecosystem. Seperti yang sekarang saya tangani itu di Laut Arafura dan Timor Sea gitu ya. Ini kerjasama 4 negara. Itu nanti kita lihat isu-isunya isu-isu yang transboundary. Nah, isu-isu yang apa namanya dirasakan bersama di antar negara-negara tersebut. Nah, setelah kita tadi dari
definisi, integrasi, dan sebagainya, bagaimana sebenarnya memulainya. Ini dari PMC yang tadi di awal saya sebutkan bahwa ini versi terakhir dari siklus ICM-nya dari PMC, ada 6. Kalau saya dulu tahun 1998 gitu ya, ada publikasinya Profesor Stephen Olson kalau nggak salah dari URI gitu ya, itu dia menyebutkan 5 tahapan. Tapi ya saya kira nggak masalah, intinya sebenarnya kalau kita bicara management cycle itu hampir sama. POAC ya, planning, organizing, activating, and controlling gitu. Nah di sini dari PMC dia menyebutkan ada 5 tahapan di dalam mengelola sumber daya wilayah pesisir terpadu. Gitu. Pertama preparing gitu ya, persiapan itu bagaimana project management mechanism, menyusun work plan and budget, gitu ya, arrangement tentang manusianya, sumber daya manusia dan berdaya keuangan, gitu ya, mengidentifikasi stakeholder, melakukan training terhadap core staff, gitu ya, terus ada juga assessment dan sebagainya. Terus tahapan kedua initiating, gitu. Initiating atau kita memulainya ya, menginisiasi. Ini ada state of cost shock, itu state of cost shock, state of cost singkatnya shock, baseline, gitu ya. Bagaimana kita juga melakukan baseline, mengidentifikasi isu, gitu ya, baik isu biofisik, sosial, ekonomi, budaya, kelembagaan, sebagainya, gitu kan. Juga ada assessment tentang risiko, gitu ya, dan sebagainya di sini. Jadi banyak sekali cukup detail ketika kita mau mengimplementasikan ini, gitu. Di tahapan mana kita melakukan apa dan sebagainya. Dan yang ketiga tahapan developing di sini ya, ini ada set of activity-nya juga, adopting, implementing, refining, then and consulting. Nah kalau dari 6 tahapan ini gitu ya, ini semua minimal ada core-nya. Apa sih core-nya di sini gitu ya? Tadi ketika kita bicara preparing gitu ya, kita di sini memulai dengan site profiling. Sehingga di ketika kita bicara initiating gitu ya, kita sudah punya gitu, misalkan ketika kita sudah mengidentifikasi isu, kita akan melakukan prioritisasi isu. Karena misalkan dari list of isu biasanya banyak sekali gitu ya, dari pengalaman saya, misalkan isu geofisik itu apa saja, isu sosial, ekonomi, kelembagaan dan sebagainya, kan dengan keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, kita akan punya keterbatasan. Kita harus memprioritaskan isu mana yang penting, gitu, isu mana yang lebih penting, dan isu mana yang genting. Seperti itu. Jadi saya kira itu tadi ketika kita memprioritaskan isu. Tidak bisa saja semua orang, oh semuanya penting gitu. Tapi ada yang lebih penting dan mungkin ada yang genting. Ya tentu kita akan menangani yang genting dulu. Karena kalau genting, kalau tidak ditangani apa nih? Saya kira ketika kita membuat prioritas isu banyak sekali tool-nya gitu ya. Mana ada tool-tool yang bisa kita pakai dalam menganalisis sebuah isu. Nah, di tahapan developing gitu ya. Nah, di sinilah kita memformulasikan gitu. Strategi apa untuk menangani gitu ya, terus kira-kira apa perencanaan aksinya, apa kegiatan program yang harus dilaksanakan di dalam menangani isu-isu pengelolaan wilayah. Nah, ini merupakan serangkaian kegiatan dengan banyak konsultasi, dengan banyak kajian dan sebagainya, gitu ya. Sehingga ketika kita mendapatkan final tentang strategi dan action plan, terus diapakan? Ya tentu di situ ketika kita memformulasikan strategi, action plan, kita harus memperkirakan juga tentang budget yang akan dikeluarkan untuk menangani isu-isu
tadi, untuk menjalankan action plan tadi. Untuk bisa dijalankan, tentu harus melalui proses yang adopting atau adoption yang paling krusial di sini. Proses adopting ini. Bagaimana sebenarnya kita melihat organisasional and legal mekanismenya, gitu. Bagaimana policy yang mendukung kegiatan-kegiatan yang telah kita susun tadi. Terus mekanisme fundingnya seperti apa, gitu. Sebuah kegiatan didanai oleh siapa, sebuah kegiatan siapa yang akan menjadi lead-nya, sebuah kegiatan kapan akan dilaksanakan sebaiknya. Jadi hal-hal seperti itu. Ya tentu setelah kita punya strategi dan ada pendanaannya dan lain-lain, ya, tahap selanjutnya adalah implementasi. Kita mengimplementasikan program-program yang ada. Alhamdulillah kalau sudah kebijakannya sudah mendukung, pendanaannya sudah tersedia, gitu, timnya sudah ada, ya mari kita laksanakan. Di level ini tentu ada coordinating and program management mekanismenya seperti apa. Tentu kita harus set up juga monitoringnya. Gitu. Nah di sini katanya bahwa ini lebih bagus dalam implementasi itu 3-5 tahun. Dan yang terakhir tadi kita monitoring, evaluasi, reporting, dan setelah itu dari kegiatan monitoring dan evaluasi kita bisa juga bagaimana adaptasi dari semua yang kita lakukan, apa yang kurang, apa yang lebih, what works and what not works well gitu. Jadi apa yang berjalan baik, apa yang tidak berjalan baik, disitulah kita belajar, gitu. Kita mulai lagi, oke, kita refine lagi strateginya, apa yang ini, kita bikin perencanaan selanjutnya, dan sebagainya, apa yang perlu kita ubah, strategi apa yang perlu kita sesuaikan, dan sebagainya. Atau juga, ketika kita bicara new cycle ini, kita bisa mempertimbangkan perkembangan teknologi, misalnya. Jadi, itu saya kira kalau kita bicara sampai dengan ICM side. Nah, slide ini teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu, saya ambil dari PMC juga, gitu ya. Kebetulan kemarin minggu lalu saya baru ikut ini, Mbak Eva, ikut training untuk ICM bagaimana linknya dengan MSP, gitu. Dengan teman-teman PMC ada dari dan sebagainya. Salah satu slide-nya tentang ini. Jadi saya ambil slide, saya kira bagus untuk pembelajaran kita seperti apa sebenarnya evolusi dari ICM concept and practice di Asia ini. Saya termasuk outstanding participant loh. Jadi kemarin sama Mas Ferry dan PKS. Jadi ini evolusi tentang ICM gitu ya. Saya masih ingat dulu tuh ada namanya Postal Zone Conference dulu itu. Dulu digagasnya pertama kali di Amerika gitu ya. Kayak ini dimulai dari San Francisco Bay Conservation and Development Commission gitu ya. 5 terus tahun 72 Amerika sudah punya Postal Zone Management Act gitu. Kita tahun berapa punya ya gitu. Terus ada series of coastal management conference, nah, baru setelah itu kan baru tuh increase in national and local effort in East Asia with global support, ada ICM model initiative, banyak guideline dan sebagainya. Terus baru tahun 90 tahun 2000-an lah banyak sekali conference ya di berbagai level ya, baik nasional, regional, termasuk di Indonesia saya kira. Kan ada KONAS. Kita cukup sukses saya kira. Saya hampir semuanya saya ikut KONAS, gitu, Konferensi Nasional Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil. Saya kira Mas Luki dan teman-teman di IPB banyak sekali support dari mana-mana tuh saya lihat ada satu posternya bahwa kita akan juga melanjutkan gitu kesuksesan Konferensi Nasional
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kalau nggak salah bulan November ya di sign tuh, saya nggak hafal. Tapi saya kira mari kita sama-sama meramaikan gitu, karena itu bagaimana kita mengakomodir ya, saling belajar gitu ya, saling mengerti, mengupdate bagaimana progres pengalaman pengelolaan wilayah pesisir di berbagai daerah di Indonesia. Saya kira itu akan menarik. Nah, tahun 2000-an katanya ini ya banyak sekali tuh keluar kebijakan gitu ya, peraturan perundangan gitu ya dalam mendukung implementasi ICM termasuk juga replikasinya atau scaling up-nya gitu. Ini di Cina, di Korea, di Filipina, Jepang, di Indonesia, ini disebutkan salah satunya tentang Undang-Undang nomor 2627 ya. Thailand, di Vietnam. Nah, dan katanya dari kajiannya apa PMC ya, bahwa sampai tahun 2021 gitu ya, dari kajian di 11 negara ini, 40% dari wilayah pesisir di di wilayah laut Asia Timur itu sudah di-cover melalui ICM and ICM related practices. Jadi saya kira ini sangat membanggakan bahwa ini kegiatan yang terus berjalan gitu ya. Yang penting bagaimana kita mendokumentasikan semua yang kita lakukan. Nah, kalau teman-teman lihat di grafik di bawah ini dari kajian sama dari PMC juga, dari kajian dari tahun bagaimana membandingkan program dan negara, jumlah negara ya yang mengimplementasikan ICM gitu ya. Jadi tahun 93 katanya ada dicatat ada 142 program gitu ya, di 57 negara. Dan pada tahun 2000 gitu ya, ada dua kali lipat lebih, 380 program-program ICM gitu ya di dalam 92 negara. Jadi cukup signifikan ini di selama 7 tahun di tahun 93 sampai tahun. Mari kita lanjut. Nah, ini kayaknya ada 4 slide atau 5 slide tentang lesson learned yang tadi di awal saya sebutkan. Bahwa ini lesson learned yang saya kutip dari presentasinya Profesor Chua Tia Eng gitu, tahun 2015 yang menjelaskan bahwa inilah 28 points. Ya. Jadi banyak sekali 28 points pembelajaran implementasi ICM selama 20 tahun. Ya, saya nggak akan bahas satu-satu gitu ya tentang semua pembelajaran ini. Tapi bahwa beberapa highlight di sini, terutama juga saya taruh gambarnya gitu di sini di bagian bawah. Pertama, bagaimana ada semacam perubahan paradigma gitu ya, di dalam pencapaian tujuan-tujuan berkelanjutan dan memperhatikan kompleksitas dari pengelolaan wilayah pesisir. Jadi bagaimana yang dari sectoral approach yang sebelah kiri ini gambarnya menjadi sebuah integrated approach di sini. Bagaimana ada sebuah governance gitu ya, ada koordinasi gitu ya dari masing-masing sektor kalau kita bicara intersektoralnya gitu. Jadi tidak masing-masing antara perikanan, pertambangan, pelabuhan, konstruksi, wisata, tapi ada sebuah wadah bagaimana kita ada governance yang baik gitu ya. Dan yang kedua katanya selama bertahun-tahun bahwa pendekatan ICM atau ICM sistem ini berevolusi gitu ya. Sekarang cukup komprehensif, sistematik, rencana, lebih partisipatif dan sebagainya. Dokumentasinya banyak gitu ya. Nah, gambar yang sebelah kanan itu sebenarnya lebih kepada pendekatan yang komprehensif dari Sustainable Development Strategies untuk SIS in Asia. Nah, ini menarik ketika lihat poin 3 dan 4.
bahwa national policy, strategis, or legislatif itu mendukung atau meningkatkan gitu ya bagaimana kesuksesan dari program ICT ya baik di nasional maupun di lokal level. Dan yang poin empat itu bahwa sebenarnya ICM program itu akan lebih efektif, akan sangat efektif ketika gitu, ketika pemerintah daerah itu mengambil alih gitu program ini. Mengambil alih itu dalam arti bahwa ya adopsi tadi gitu, bahwa setelah ada beberapa step gitu, pemerintah daerah di situ take a lead. Ini ada 6, 7, 8, 9, 10. Pertama terkait bagaimana pentingnya kita menyusun strategi dan action plan yang baik, gitu, yang partisipatif, gitu, ada public consultation yang bagus dan sebagainya. Dan poin 7 tuh bahwa interagency, multisectoral coordination mechanism is critical, gitu ya, untuk mereduce konflik-konflik yang ada. Dan tadi saya sudah bilang di poin 8 ini merupakan learning by doing gitu ya. Jadi prinsip adaptive management-nya sangat dipakai gitu ya. Poin 10 itu funding is essential. Itu ya itu sangat penting gitu ya. Kita tapi sebenarnya bukan limiting factor di pengalaman. Jadi gambar di bawah pentingnya profil strategi and action plan. Yang di tengah itu sebenarnya bahwa kalau kita bicara funding, banyak mungkin jalan menuju Roma, bagaimana kita manfaatkan funding-funding yang ada di lokal, nasional, private sector, mungkin co-financing, sekarang musimnya blended finance, gitu ya, bagaimana melibatkan banyak sektor, ada donation, ada trust fund, dan sebagainya. Dan tadi learning by doing, gitu ya. Dan yang sebelah kanan ini saya kutip juga di situ bahwa ini sebenarnya kalau kita bicara coastal manager, gitu, katanya hanya tiga yang penting kalau kita bicara mencari bagaimana coastal manager yang baik. Think like a scientist, work like a manager, speak like a diplomat. Gimana kalau kita selalu berpikir kritis, scientist, dan sebagainya, tapi pekerjaannya memanage, bagaimana kita delegate dan sebagainya, work like a manager. Tapi ketika kita bicara, like a diplomat, kita bisa bagaimana. Karena ini sebenarnya program-program ini kan banyak sekali di level birokrasi, di level pemerintahan, dan sebagainya. Jadi bagaimana bisa men-teknik negosiasi. Maka, itu menarik ketika ada tiga poin, desired quality of 11 sampai 15 tentu bahwa ada ICM cycle yang katanya akan yang sebaiknya diikuti gitu ketika kita ingin tadi mencapai goal yang diharapkan. Interdisciplinary science itu akan juga memperkuat governance kita. Ketika kita mengkomunikasikan baseline gitu, mengkomunikasikan perubahan ya harus di backup dengan data-data ilmiah, kajian-kajian yang bagus, dan sebagainya, sehingga pemerintah, audiens kita, stakeholder kita percaya. Yang ke-13, precautionary principle dan adaptif. Tadi sudah saya katakan bahwa kita adaptif manajemen. Ke-14, terkait dengan sebenarnya coastal zoning atau spatial planning di sini, itu efektif di dalam bagaimana kita menempatkan. Kan intinya, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan di sebuah wilayah dan jangka waktu. Nah, katanya bahwa working together remains formidable challenges. Tapi ini tetap aja salah satu tantangan kita juga untuk bekerja bersama. Jika kita bicara dalam ranah kerjasama antar. Nah, ini sebenarnya yang sebelah kanan ini ada scientific uncertainties, kita menggunakan precautionary approach. Jadi yang sebelah kanan ini ada beberapa yang perlu kita lakukan, yang learning by doing gitu ya, precautionary principle, adaptive management. Ya tadi ketika
dari secara scientific uncertainties kita harus menggunakan precautionary approach. Bagaimana dengan banyaknya perubahan, bagaimana pengetahuan-pengetahuan baru, ya kita tentu harus mengadaptasikan. 16 sampai 19 terkait stakeholder, terkait bagaimana kita membuat contoh bahwa ini loh bisa berjalan ICM itu penting gitu untuk bagaimana local ownership, gitu, ya, bagaimana mendapatkan support dari stakeholder kita. Yang penting juga bahwa poin 16 bahwa pelibatan stakeholder itu tentu penting. Tetapi bahwa untuk sukses kita ada kata kunci tentang partnership ini. Suksesnya kolaborasi itu dengan partnership. Ada saya kira kunci-kunci atau indikator-indikator partnership di dalam. Tadi yang poin 19, SOC ini penting untuk mengukur, karena SOC ini kan sebagai baseline-nya, gitu ya, sebagai baseline data kita. Gitu. Sehingga sebagai ukuran kita bahwa intervensi kita setelah berapa tahun itu berhasil atau tidak, apa yang kurang, dan sebagainya. Ini ada juga guidance-nya bagaimana step-by-step-nya mendeveloping, membangun atau membuat state of cost. Itu poin 16-19. 20-24, ini terkait dengan bagaimana integrated information management system. Itu penting gitu, bahwa itu harus gitu supaya kita mempunyai dokumentasi yang baik, mempunyai sistem informasi yang baik gitu ya. Syukur-syukur kita sudah mengadaptasi dengan teknologi yang canggih, interaktif dan sebagainya, akan sangat memudahkan. Nah, poin 24, bahwa ICM system itu visible and equally needed in developed nation. Jadi saya nggak tahu, mungkin banyak bilang, oh ini implementasi pola pesisir cocok di negara kembang. Tapi ini ternyata bahwa dari pengalaman yang disampaikan oleh Prof. Yang bahwa ini itu visible dan equally needed gitu. Singapura saya kira salah satu juga anggota PMC gitu ya, yang aktif dalam mengkritisi program-program dan melaksanakan, mereka melaksanakan program-program di Nah, slide yang terakhir tentang lesson learned gitu ya, bahwa ketika kita bicara coastal management system ICM itu menyediakan kerangka atau payung yang besar dalam local implementation of international convention. Jadi ada international convention, saya kira banyak sekali yang memandatkan, ya terutama dalam memandatkan atau yang memandatkan pencapaian tujuan berkelanjutan. Jadi seperti itu. Dan yang cukup penting juga bahwa ICM provide policy and management fundamental bagaimana transportasi menuju kepada sustainable blue economy di sini. Dan yang terakhir, saya kira bahwa ketika kita bicara ICM system, walaupun sekarang itu mungkin sudah 3 dekade, gitu ya, tetap masih berevolusi. Katanya from art to management science. Jadi itu teman-teman, rekan-rekan, Bapak-Ibu, terkait 28 poin lesson learned dari pembelajaran waktu itu dibilangnya 2 dekade implementasi pengelolaan wilayah pesisir terpadu di yang ada. Setelah pembelajaran gitu ya, ada banyak sekali training-training ICM yang dilaksanakan di negara gitu. Indonesia salah saya kira banyak sekali pembelajaran-pembelajaran gitu, bagaimana implementasi. Tapi juga katanya ada faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan di dalam implementasi ICM.
Jadi katanya dari approach-nya, kalau kita dari approach-nya gitu ya, kegagalan, faktor yang menyebabkan kegagalan itu di sini ada dari pendekatannya itu ada 5 poin pendekatan. Sorry, ada 5 poin dari komponen pendekatan. Jadi pertama kalau bicara donor driven, kita bicara hanya project based, hanya 3-4 tahun short-nya gitu ya. Terus lack of a project and stakeholder partnership. Jadi kalau banyak hanya tergantung pada konsultan atau eksternal expertise. Ya. Mungkin tidak ada standar metodologi yang diacu yang jelas gitu ya. Terus juga mungkin proses dokumentasinya tidak baik gitu ya. Jadi kita tidak belajar dari pengalaman ketika kita melakukan kesalahan. Dan mungkin masih kebingungan terhadap konsep atau mode operasinya. Katanya begitu. Dan yang kedua terkait apa kira-kira contributing factors gitu ya. Ada beberapa kegagalan ketika kita melaksanakan gitu. Tentu ini jadi pembelajaran kita untuk tidak mengurangi, meminimalisir atau tidak melakukan ini. Jadi yang komponen yang kedua terkait dengan attitude and system gitu ya. Tadi bagaimana sebenarnya kalau kita ada kompetisi gitu antar sektor terkait budget, terkait authority gitu, repot juga gitu ya. Terus mungkin tidak cukup atau kurangnya devolusi itu bagaimana pembagian kewenangan gitu ya, dari pusat ke daerah misalnya, juga bisa jadi contributing factor. Nah, ini juga ya poin yang ketiga nih, bahwa susah juga kalau pemerintah tidak mau untuk berubah gitu. Ya lebih senang melakukan status quo ya, yang sekarang udah enak apa sih, kenapa harus diubah gitu kan. Terus pemerintah tidak mau juga atau tidak serius melihat masalah yang ada gitu. Dan sebagainya itu ya, saya kira itu dari attitude and system. Dan yang ketiga terkait stakeholder participation di situ. Ya, gagalannya tidak cukup awareness, stakeholder kurang terinformasikan, gitu ya. Dan itu sebenarnya pembelajaran bahwa faktor contributing to failures dari pendekatan atau implementasi ICM. Biar saya berhenti dulu. Jadi mari kita teman-teman main Mentimeter dulu gitu. Jadi saya kira teman-teman Bapak Ibu punya handphone di sampingnya misalkan. Mari kita bermain menti.com. Jadi silahkan masukkan passcode-nya masuk ke www.menti.com. Passcode-nya itu. Silakan masuk dulu ke menti.com biar saya istirahat. Saya bisa istirahat mungkin kan. Sudah kelihatan belum? Kelihatan ya, masuk ke www.menti.com, kodenya 9255-3785. Jadi dari tadi saya udah berapa slide ya, berapa puluh slide ya, tentang tadi definisi wilayah pesisir, ini harus konsep ada wilayah pesisir. Gimana? Harus ada door prize-nya ini. Ada nanti terakhir, ada quiz-nya. Jadi, ya dari tadi ada pembelajaran, ada tantangan, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan, gitu ya. Apa sih kira-kira kesan teman-teman, Bapak-Ibu, tentang konsep dan pembelajaran ICM itu? Ini kayaknya dibatasi ya, kayaknya mungkin 3 kata, gitu ya. Saya nggak membatasi 1 kata, tapi
silakan ekspresikan kesan Anda terhadap ICM dan pembelajarannya tadi dalam maksimum 3 kata. Saya tunggu, saya istirahat dulu 2 menit ya, Pak Eva ya. Empat orang nih masuk. Dimasuk www.penti.com. Kan kodenya 9255378. Sama juga boleh loh. Jadi ngetik yang sama sehingga nanti yang mempunyai kesan yang sama akan menjadi besar ini apa ininya, ya, tulisannya gitu. www.menti.com kodenya 9255 3785. Nanti masuk tuh di situ, tuliskan apa kesannya. Ini ada yang masuk, complex and challenging. Intinya kerjasama, paten, menarik and challenging. Ada yang bilang luar biasa, sangat kompleks. Menjaga kolaborasi, oke. Integrative collaboration. Ya, masih banyak waktu, baru 9 orang ini. Ayo, semua pada ikut dong. Sama juga boleh ini, sama. Ya, sama. Dari 81 yang ada di sini, baru 12. www.menti.com. Terus masukkan kodenya 9255 3720. 20 kah? Terima kasih. 29. Waduh, lumayan nih kalau ekspektasi 30 deh, satu lagi. Ayo, satu lagi, siapa yang nambah? Ini banyak sekali nih kalau kita lihat kesan atau ekspresi teman-teman nih, Mbak Eva, terhadap tadi konsep pembelajaran. Luar biasa, sangat kompleks, integrated management, menarik, challenging, menarik sekali, kerjasama, ya, kompleks, partisipatori, peluang network konsisten,
kerjasama antar sektor, ya. Seru dan menantang. Itu ya. Sophisticated, complicated, harmony and synergy. Oke, saya kira cukup ya. Ini ditutup dulu gitu ya. Ini adalah dilanjut dulu atau ini ada dua tanggapan? Boleh, boleh Mbak Eva, gimana? Tapi mungkin tujuannya nggak memotong sih, tapi nggak apa-apa ya kita. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar ada apa namanya interaktif sedikit. Iya betul. Jadi saya juga ada juga banyak apa beberapa pertanyaan, tapi saya utamakan dulu tentu audiens ya. Jadi siap. Itu kalau jadi host begitu, host yang baik, host yang baik. Dari Pak Arief nih, Pak Arief ini kayaknya lagi galau nih Pak Arief kayaknya nih. Mau disampaikan langsung Pak Arief atau mau saya bacakan aja? Monggo Pak Arief. Ya, terima kasih Bu Eva. Mungkin dibacakan aja nih, saya belakang saya anak-anak rame nih. Oke, okay, gitu Pak Arief. Maklum Pak Andoko, kalau hari Sabtu kita kumpul jadi rame background-nya ini. Siap, siap. Ya ini dari Pak Arief ini mungkin apa namanya terkait dengan realita juga bang kali ya. Jadi kalau kita sangat memahami bahwa nilai ekonomi sumber daya pesisir dan lautan itu sangat tinggi, tentu kita tahu bahwa nilai ekonomi sumber daya itu, ini saya sedikit elaborasi ya Pak Arief ya, tidak hanya bisa kita ukur dari apa yang bisa kita ekstrak begitu ya, tapi yang paling tinggi lagi mungkin tadi yang sampaikan oleh Pak Mas Andoko tadi bahwa ada kajian dari beberapa ya, dari Konstanza atau Mas Yudi misalnya, itu menunjukkan bahwa ekosistem services itu juga memiliki nilai yang sangat tinggi karena dia sangat esensial bagi kehidupan kita. Nah, pertanyaannya yang disampaikan oleh Pak Arief, kalau nilai ekonomi yang begitu tinggi ini itu sering kali dikalahkan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek, misalnya kegiatan reklamasi, pertambangan, begitu yang tentu ini ada semacam trade-off lah begitu kan yang akan terjadi. Nah, bagaimana pendapat Pak Handoko ini masukan terhadap kebijakan yang dapat diambil pemerintah, pemerintah daerah, atau kementerian dan lembaga agar tetap kita mengusung pembangunan berkelanjutan. Satu itu dulu kali Mas Andoko ya biar ini. Siap, siap. Oke. Okay. Makasih Pak Arief. Pak ini saya baca juga ternyata oke. Okay. Ada Mas Jamal juga yang kan. Jadi saya kira betul itu realita. Tadi juga ditambahkan ini saya baca juga nih Mbak Eva dari Pak Jamal nih sama Abdul ya Muthalib ini kan Mas Abdul Muthalib nih bilang juga bahwa realitanya seperti ini. Iya. Jadi betul saya kira ya gimana saya ngomongnya ya bahwa ketika kita bicara pengelolaan pesisir terpadu gitu ya pembelajarannya tuh tadi kan ada 28 poin nih. Terus kita lihat bahwa tujuan atau goal dari ICM itu kan sebenarnya pembangunan berkelanjutan. Jadi pembangunan berkelanjutan, jadi pembangunan, ada kata pembangunannya kan. Dan ketika kita bicara pembangunan, itu sebenarnya gambarannya itu kan kayak timbangan gitu kan. Jadi sebelah kanan, ecological well-being gitu ya, sebelah kiri human well-being gitu ya. Nah, di tengah-tengahnya itu ada namanya governance. Jadi ketika kita bicara ICM kan tidak berarti bahwa kita tanpa membangun kan gitu. Bagi saya sih bicara pembangunan yang penting ada keseimbangan gitu. Jadi ada tuh ya saya ngasih kuliah umum juga di UGM gitu ya. Saya menyampaikan tuh bagaimana ICM dan pembangunan berkelanjutan saya tahu situ. Bahwa
yang penting ada namanya ecological principle gitu ya di dalam pembangunan berkelanjutan gitu. Ada 6 ecological principle. Dan prinsip yang pertama adalah spasial harmoni, Mas Arief ya. Amal. Spasial harmoni di situ. Kalau dulu zamannya Prof. Rohmin gitu ya, waktu kami kuliah, bahwa tahun 92 keluar tuh, 92 apa ya? Ada bukunya ya. Spasial harmoni itu rule of thumb-nya itu 60-20-20. Seperti itu. Itu bisa ini, tapi rule of thumb artinya tipsnya itu seperti itu. Artinya apa? Spasial harmoni 60-20-20 tadi. Jadi sebuah wilayah itu 60%-nya itu bisa di apa namanya? Silahkan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. 60% dari sebuah wilayah itu. Jadi baik untuk pertambangan, untuk shipping, untuk perumahan dan sebagainya, silahkan. Tetapi ingat, ada 20 and 20. Jadi 60%-nya untuk pemanfaatan, silahkan berbagai sektor. 20%-nya itu untuk konservasi. Konservasi lebih ke arah bagaimana sebenarnya pemanfaatan dengan aturan-aturan yang lebih ketat, gitu kan. Dan yang terakhir sekitar 20%-nya untuk preservasi, gitu, pengawetan, pelestarian, bagaimana plasma nutfa tidak kehilangan apa namanya keanekaragaman hayati dan sebagainya. Jadi saya kira tantangan bagi coastal manager tadi tuh Mas Arief ya, bagaimana think like scientist, work like manager, and talk like diplomat. Bagaimana mencapai spasial harmoni tadi? Saya kira ya tentu bicara gampang, praktek di lapangan susah. Tapi susah bukan berarti nggak bisa. Tapi bahwa itu yang kita harus capai. Kita harus mencari win-win solution, keseimbangan tadi antara ekonomi dan ekologi dan sebagainya. Mungkin itu Mbak Eva yang bisa saya sampaikan. Bisa lanjutkah? Masih ada 30 slide lagi. Pak Mas Handoko ya. Gimana? Tapi perlu dicek, jadi kalau tadi ada rule of thumb-nya udah ada 60-20-20 itu existing, ini sekarang udah seperti apa begitu ya? Iya, betul. Berarti. Makanya perlu shock ya, state of cost-nya itu. Gitu. Karena memulai pengelolaan wilayah pesisir kan bukan dari kertas kosong ya, gitu ya. Betul. Dari existing yang ada. Gitu. Saya kira teman-teman di Kementerian Kelautan yang apa namanya misalkan di perencanaan tata ruang itu sudah sangat baik gitu, bagaimana membuat marine spatial planning gitu ya, rencana zona pesisir yang sekarang mungkin sudah berapa puluh yang sudah selesai. Kalau dijadikan acuan sudah sangat luar biasa gitu. Itu kan sebenarnya mengatur sumber daya apa, bagaimana, di mana dan sebagainya. Apa yang boleh dan tidak boleh dan sebagainya. Kira itu bisa berawal dari situ. Oke, state of cost-nya juga udah. Mana ya, kita lanjut? Menyambung yang sedikit, yang kalau Pak Jamal kan case-nya lebih ke PSN, yang top-down program lah gitu ya. Kalau tadi misalnya reklamasi, berarti berhadapannya mungkin dengan pihak swasta, mungkin ya, megang modal. Tapi kalau PSN, karena itu bersifat apa namanya top down, ini mungkin juga apa dari pengalaman ICZM itu barangkali ada proses-proses apa ya istilahnya lobby atau apa mungkin yang betul terjadi. Mas Handoko, mungkin Mas Handoko bisa sharing sedikit seperti apa begitu ya, kalau apakah dialektika atau apa diskurs itu terjadi begitu, terbangun ketika ada program studi apa program strategi nasional yang di bukan dipaksakan ya, tapi katanya sudah ditetapkan, dan kemudian bagaimana kalau ternyata publik menilai bahwa ini akan banyak mengorbankan sumber daya alam. Gitu. Ya, tidak bisa dipungkiri ya dari berbagai kepentingan. Tadi kan kalau kita bicara ini contributing factors gitu kan. Ini kan ada gitu tadi yang saya kira itu yang juga kenapa disampaikan bisa diantisipasi gitu kan. Tentang berbagai faktor yang kemungkinan bisa menyebabkan kegagalan
Tapi juga ya tentu gitu bahwa kalau semuanya berjalan dengan baik kan ya bagi saya sih ini adalah tantangan saja, apalagi tadi Mas Abdul Muthalib, Mas Jamal, Mas Arief gitu ya. Saya kira Mas Suryo juga nulis sih bahwa ini bukan bertanya, ini betul bahwa ini ngasih solusi juga bahwa katanya benar tuh. Siapa tuh Mas Suryo yang ngomong bahwa there is no solution gitu. Only trade off gitu kan, gitu tuh ya. Sangat-sangat itu kan, gitu kan. Saya selalu bilang juga bahwa Anda sekarang beli HP gitu ya, terus baru dibuka sehari gitu. Besok dijual lagi, nggak akan bisa harganya sama kan gitu. Apalagi kalau pemanfaatan sumber daya, ketika Anda memanfaatkan, ya pasti baik apa fungsi, manfaat, dan sebagainya, ada sebuah trade off yang dilaksanakan. Cost and benefit-nya pasti ada kan gitu. Dari sebuah pemanfaatan. Jadi disitulah sebenarnya. Dan saya kira ini nih Mas Suryo udah menjelaskan sendiri. Dibikin skenario-skenario gitu, trade-off-nya seperti apa gitu, cost-benefit analisisnya, optimalis apa metode optimasi dan sebagainya. Saya kira itu ilmu-ilmu yang kompleks kan ya Mbak Eva, bagaimana kita. Jadi kita tidak anti terhadap pembangunan, kita tidak anti terhadap pembangunan ekonomi gitu. Tapi harus dibikin skenario, optimasi, gitu ya, trade-off-nya seperti apa. Saya kira seperti itu. Tapi yang saya tadi bahwa dengan rule of thumb tadi yang spasial harmoni yang harusnya kita menjadi acuan bagi coastal manager, gitu ya. Itu saya kira, ya tentu jawabannya jangan memuaskan teman-teman, gitu. Harus tidak puas, sehingga kalau teman-teman minat mencari lagi literatur, dan saya kira saya bukan super ahli dari bidang ini juga gitu. Saya kira gitu, justru kalau jawaban saya nggak tepat atau nggak memuaskan bisa menjadi challenge untuk teman-teman. Betul. Satu lagi mungkin Pak Abdul Muthalib ini sudah resen ya. Mungkin bisa Abdul Muthalib. Silakan. Terima kasih Bu Eva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Abdul Muthalib Angkot Hasan. Saya dosen ilmu kelautan Universitas Khairun Ternate yang saat ini sedang melanjutkan studi S3 di ilmu kelautan IPB University. Saya mengikuti dari awal, presentasinya sangat menarik sekali dari Pak Handoko. Namun ada beberapa pertanyaan yang sudah tadi saya tulis juga di kolom chat. Menjadi kegelisahan bagi setiap anak bangsa yang berkecimpung di dunia kelautan, di mana ada paradoks yang belum terjawab. Sumber daya kita itu melimpah, tapi nelayan kita nelongsoh, masih miskin gitu ya. Semua ilmu sudah dikaji. Banyak profesor ilmu kelautan, banyak profesor di perikanan yang sudah menulis banyak jurnal, tapi kok bangsa ini belum keluar dari paradoks itu. Sebenarnya apa akar masalahnya? Bangsa ini dari Sabang sampai Merauke punya sumber daya yang melimpah, tapi menurut saya ini ada yang salah urus sebenarnya. Tapi saya ingin dari perspektif Pak Handoko, apa sesungguhnya akar masalahnya? Dari penjelasan tadi, kolaborasi itu teori, tapi praksis kadang berbeda. Dan Republik ini masih berorientasi pada industrialisasi yang high industry, tapi lagi-lagi masyarakat miskin, masyarakat nelayan yang sangat-sangat terpuruk dalam realitas sosialnya. Mungkin demikian Pak Handoko, saya kembalikan Bu Eva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Handoko. Waduh, Pak Abdul Muthalib ngasih pertanyaan berat. Iya, waduh. Sampai ke akar soalnya. Jadi. Iya, sampai ke akar repot Pak. Nyabut akar tuh memang susah. Tapi gini, kalau saya kebetulan Muslim gitu ya, jadi saya nggak tahu. Pertama, kalau saya sih lihatnya gini, ya boleh juga tidak sepakat kan, bahwa banyak orang baik di Indonesia ini kan, termasuk juga banyak pembelajaran pengelolaan pesisir juga di berbagai skala yang sudah sukses Pak Abdul gitu ya. Yang kedua, yang poin selanjutnya. Daripada kita mikirin apa yang salah dari negara ini gitu ya. Kalau saya lagi prinsipnya ya, mudah-mudahan sepakat. Mari kita memulai dari diri kita saja dulu gitu.
Kalau saya sih gitu. Jadi ya tentu disparitas Indonesia ini terlalu tinggi ya. Antara yang kaya dengan yang miskin, antara wilayah yang maju dengan wilayah yang kan susah dibandingkan tuh antara apa yang terjadi di Jakarta dengan yang terjadi di Ternate misalkan gitu ya. Apalagi dengan yang di tengah, apalagi yang di timur gitu ya. Jadi memang sangat kompleks gitu. Jadi tapi saya kira jangan sampai berkecil hati bahwa semuanya gagal atau semuanya tidak berjalan gitu Pak. Mari kita melihat kesuksesan-kesuksesan gitu ya. Kayak kemarin saya belajar ICM lagi gitu ya dengan teman-teman dari 11 negara gitu ya. Banyak sekali kok pembelajaran yang mereka ini dan tidak berbeda Pak Abdul dengan apa yang kita alami gitu ya. Bahwa challenging atau tantangan-tantangan di dalam mengelola sumber daya ya. Di Indonesia banyak tuh lokasi pembelajarannya PKSPL gitu ya, saya kira yang bisa banyak sekali value kisah-kisah suksesnya gitu. Jadi mari kita berbuat saja gitu ya, apa yang kita bisa kontribusikan saya kira. Dan yakinlah bahwa dari kajian-kajian gitu ya, itu banyak kita suksesnya Pak Abdul Muthalib. Semangat, semangat. Sorry, mudah-mudahan tidak ini ya, tapi itulah. Lanjut dulu Mbak Eva ya, masih ada ya, berapa slide nih. Waduh. Mas Andoko. Siap. Padahal saya tadinya, waduh jangan-jangan kekurangan slide nih, ini malah kebanyakan. Tapi nggak apa-apa, nanti beberapa hal nanti kita skip. Jadi sebenarnya itu bicara konsep dan pembelajaran. Nah yang selanjutnya, slide selanjutnya, seperti apa sebenarnya implementasi ICM di wilayah itu? Sekilas saja nanti ya tentunya. Jadi saya mulai dengan di mana sih wilayah SIS of East Asia ini, itu ada di sini, gitu ya, wilayah ATS. Ini salah satu wilayah yang mempunyai primary productivity yang cukup signifikan juga gitu ya. Nah, bicara SIS of East Asia and ATS region, seperti ini gambarannya. Bahwa yang sekarang saya lagi tangani, ini di wilayah yang biru ini, yang sebelah kiri. Jadi coveragenya arah Korea Timur, SIS, Australia, Indonesia, PNG, dan Timor Leste. Ini ada, kalau banyak orang bilang ini adalah semi-enclosed SIS. Gitu. Jadi, apa namanya, perairan atau lautan yang semi tertutup. Gitu ya. Key mandatnya bagaimana mengimplementasikan strategi SM program. Nah ini strategi SM program itu adanya di mana di dalam siklus ICM. Nah, nanti kita lihat. Sedangkan di PMC, di SIS of East Asia, ini nih yang dilaksanakan oleh PMC itu di 11 negara partner, ada 22 non-country partner, gitu ya. Ada local government network, ada university network, ada youth network, dan sebagainya. Jadi di sini nih ada pembelajaran. Banyak sekali itu, jadi balik lagi ke Pak Abdul Muthalib, banyak sekali pembelajaran dan kisah sukses di sini Pak Abdul Muthalib, kita bisa belajar seperti itu. Nah, ketika kita bicara SIS of East Asia gitu, ini banyak sekali nih value-nya gitu ya, kan kita bicara value, ini, berapa orang yang ada di sana, berapa orang yang tinggal di pesisir gitu ya. Di sana ada 6 interconnected large marine ecosystem. East China Sea, Yellow Sea, South China Sea, Sulu Sulawesi Sea, Indonesian Sea, and GOT atau Gulf of Thailand. Itu ada 8,6 juta kilometer persegi watershed di situ. Katanya 11 dari 30 megacities di dunia gitu. Dan sebagainya saya kira. Terumbu karangnya 70% ada di Coral Triangle, mangrove-nya 67% di Indonesia, Malaysia, Filipina. Seagrass-nya 33% di Southeast Asia gitu ya, hotspot apa host dari important wetland, migratory mammal, waterbird, dan katanya business container port concentrated also in this region. Ini tentang SIS of East Asia. Bagaimana tentang Arafura and Timor Sea? Arafura and Timor Sea juga merupakan rumah bagi berbagai we call it natural wonders gitu ya, atau keajaiban alam gitu. Di semenklos. Ini ya beberapa mangrove, ikan, gitu ya, koral, gitu ya, marine turtle, dugong, shark,
dan sebagainya. Extremely rich in non-living natural resources, termasuk oil and gas. Nanti kita lihat seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman hafal atau mengerti tentang UNCLOS, ya, UN CLOS, the Convention on Law of the Seas, ada, saya masih ingat banget, ada artikel 122 dan 123 di situ. Bahwa, nah, ini kenapa ada at sea, gitu kan, ya, at sea itu Arafura and Timor Seas Ecosystems Action, ya. Jadi kenapa ada pekerjaan ini, kita melakukan kegiatan ini menuju kerjasama regional. Jadi ada artikel 122, 123 dari UNCLOS yang menyebutkan bahwa ketika ada semi enclosed di situ, gitu ya, maka ada mandat negara-negara di sekitar semi enclosed harus collaborate dalam mengelola sumber dayanya. Jadi tidak ada, bukan tanpa dasar kerjasama ATS tadi. Ada mandat UNCLOS di situ. Nah, ini ya untuk Mbak Eva dan teman-teman, gitu kan, bahwa katanya nih dari kajiannya. Kalau saya melihatnya inisial valuation sebenarnya, karena dengan pandemi kita kerepotan gitu ya mendapatkan data. Gitu ya. Ini bahwa it is estimated that the ATS region has the total economic value of $7.3 billion dan highest contributionnya itu dari tourism, fisheries, wood and aquaculture. Ada di sini lengkapnya dan ada reportnya seperti apa total economic value dari ATS itu sendiri, ya. Nah, di bagian pertama saya bilang bahwa ada namanya transboundary issue tadi, ya, wilayah Arafura Timor Sea tadi. Di sini diidentifikasi ada 4 transboundary issue and challenge. Over exploitation of marine resources, gitu ya. Ada loss and degradation of habitat and biodiversity, gitu ya. Jadi yang pertama itu tentang bagaimana pemanfaatan yang overeksploitasi tadi, ya. Yang kedua tentang degradasi dan kehilangan habitat maupun spesies. Yang ketiga marine and land based pollution. Yang keempat climate change effects. Nah, mari kita lihat satu-satu dari 4 transboundary issue ini. Bagaimana status and trend dari isu-isu tadi, gitu ya. Jadi katanya nih, Pak, ini ambil dari banyak sekali laporan, ya, dari PMC tahun 2008, State of Ocean and Coast, ada Blue Economic Growth in East Asia Region, ada juga PMC Post 2020 Report di situ disarikan di situ bahwa key issue on capture fisheries itu tentang dari mana, dari overfishing, dari overcapacity fishing, illegal IUU fishing, degradasi lingkungan, poverty yang tadi Pak Abdul sampaikan, dan peningkatan populasi. Jadi kalau terkait aquaculture, katanya di situ di report itu disebutkan isunya ya terkait dengan bagaimana pembuangan limbah, penggunaan chemicals, gitu ya, dan biasalah ya pembabatan hutan mangrove yang tidak terkendali, gitu ya. Nah, statusnya bahwa significant human pressure and over exploitation. Nah, ini katanya sekitar 60 mencakup 66% loh itu. Dan itu yang sebagian besar sekitar Asia Tenggara. 64%-nya gitu ya. Itu dari fishery resource base, gitu ya, yang risk-nya itu dari medium ke high. Nah, ini dari report itu sendiri disampaikan nih trends-nya, gitu. Kalau kita lihat trends, bagaimana tahun 2030, bagaimana 2050, gitu. Jadi teman-teman sebenarnya bisa di-download ini report ini, lumayan menarik, dari website-nya PMC, gitu ya. Bisa di-download tuh ada post 2020 strategy, gitu ya. Ada trend-nya di situ diestimasi dari beberapa para ahli. Di tahun 2030 katanya capture fisheries production itu expected to reach about 91 million tons. Jadi katanya hanya 1% lebih tinggi dari apa yang data tahun 2016. Aquaculture is projected to reach 109 million tons, but annual growth rate of aquaculture may slow down.
Terus world fish consumption is expected to be 20% higher. Jadi ternyata kampanye makan ikan akan meningkatkan itu. Nah, bagaimana tahun 2050 katanya diperkirakan akan nah ini. Commercial fish population are expected to have declined by 90% from 26. Ini trennya katanya ya dari report itu. Bagaimana dengan alpha antimorsis? Jadi ini kami kerjasama dengan Pak Ari Afriansa dari UI gitu ya untuk mengkaji mengestimasi economic loss dari ilegal ya. Awalnya kami berpikiran dari IUU gitu ya, tapi ternyata sangat susah Mbak Eva mengkaji estimate loss dari IUU ini. Yang ada kita baru dapat tentang dari ilegalnya saja ini. Di Indonesia ini sekian estimated loss-nya, di Timor Leste gitu ya, di Papua Nugini, di Australia nih. Jadi seperti itu. Dan secara khusus karena saya berbicara di wilayah Arafura Timorsis, kami dapat data dari WPP 718 di sini ya, di Laut Arafura gitu ya. Kalau melihat datanya terjadi pengurangan kegiatan ilegal yang cukup signifikan sebenarnya dari tahun 2015 ke tahun 2019 ini gitu. Jadi lumayan menurun katanya trennya kalau itu dari studinya di nah ini kalau kita bicara perikanan ini dengan dari berbagai sumber gitu ya status stok kita di wilayah Arafura Timorsis di empat spesies dari red snapper gitu ya. Snapper, saya tidak salah, saya bukan orang apa nama latinnya benar. Tapi ini dari kajian yang sekarang sedang berjalan bahwa ada di WPP 573 dan 78 itu dari merah, kuning, merah-merah, bagaimana di Timor Leste dan PNG lebih banyak kita kesulitan di dalam mencari data di Timor Leste. Apa status stok untuk red snapper khususnya gitu ya. Mari kita lanjut ke isu yang kedua ini, bagaimana loss degradation of habitat and biodiversity. Dari laporan ini juga termasuk dengan laporannya Pak Nicholas Pilcher ini ya, kita kerjasama gitu ya. Pertama bahwa key drivernya itu untuk loss of degradation and habitat and biodiversity ya karena pembangunan pesisir, polusi, overharvesting, bycatch banyak gitu ya. Poaching ya masih ada, saya kira banyak sekali gitu ya, terutama di daerah-daerah yang masih ini ya. Nah juga ini dari kajian katanya bahwa dari tahun 80 sampai tahun 2000 gitu ya, 35% global mangrove itu hilang. 30% seagrass itu hilang dalam kurun waktu 100 tahun ini kalau ya. Dan ini kajiannya Pilcher yang dibawa Arafura Timorsis itu ada ditemukan ada 6 spesies gitu ya. Yang sebenarnya statusnya ada vulnerable, ada critically endangered. Ada data defisien ini dari ini dari pemetaan kita kerjasama dengan YEKAN gitu ya dan CTC gitu, kita memetakan juga di mana sebaran terumbu karang, mangrove, seagrass, estuari gitu ya di wilayah Arafura Timorsis. Ini ya cukup makro gitu kajiannya karena sifatnya regional. Tapi saya kira bisa di datanya dari banyak sekali sumber gitu kita coba overlay di dalam kajian ini. Itu terkait degradasi habitat dan biodiversitas. Mari kita pindah ke land and marine based pollution seperti apa katanya dari trennya bahwa dari berbagai kajian global gitu ya bahwa 80% marine litter itu dari land based katanya
hanya 20% yang base. Jadi ternyata ya banyak sekali gitu masalah di darat di bawah laut. Nah, di East Asia katanya bahwa polutan itu sudah banyak di mana-mana, di teluk, dan sebagainya. Global consumption of fertilizer. Bagaimana kita penggunaan fertilizer meningkat cukup tinggi gitu ya dari tahun 2013. Plastik lagi, masalah plastik sekarang lagi sangat tren kan ya, bagaimana plastik menjadi sumber polusi yang cukup besar gitu ya. Ini katanya 60%-nya dari 5 negara Asia, di Asia Timur ya. China, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Terus oil spill incident ya sebenarnya cukup menurun tapi tetap banyak terjadi. Ini dari kajian kita juga di Arafura Timur Sis gitu ya, bahwa region wide concern-nya itu ya tadi oil spill sama marine debris gitu ya. Dan kalau kita melihat secara lokalnya gitu, permasalahan marine pollution itu ya kait nutrien, discharge ya, sedimentasi sama substan gitu ya, dari kegiatan-kegiatan agriculture. Nah, ini dari survei kita yang sebelah kanan ini, dari survei kita nih enggak lama setahun ini di Rotendao gitu ya, salah satu site kita, bahwa ya ini dari responden kita bahwa ada apa sih sebenarnya polusi yang serius di sana. Ya ada dua ini, oil spill sama marine. Nah, ini kalau kita lihat Arafura Timur Sis, bagaimana sebenarnya oil development di Timur Sis, kelihatan bagaimana sebenarnya potensi oil and gas di Arafura Timur Sis ini. Lihat sekali, banyak sekali kegiatan, konsesi, dan sebagainya, baik yang sudah berjalan, maupun yang sedang berjalan, maupun yang sudah tutup. Gitu ya. Ada yang sudah shutdown juga. Itu jelas tuh bagaimana perkembangan dari tahun 79 sampai tahun 2019. Gitu. Ini banyak sekali dari Buffalo, Baler, Jahal, Elang, Kakatua, Hingkip, dan sebagainya. Banyak sekali itu dari kajian marine pollution expert kita. Nah, selain itu kita juga melakukan simulasi nih, melakukan modeling dengan genom ini ya di Buffalo Oil Rig gitu ya. Buffalo Oil Rig itu ini di daerah sini nih, di tengah-tengah Buffalo Oil Rig. Kita melakukan simulasi dengan genom, kita kerjasama dengan Korean Oceanographic Institute kalau nggak salah, KOI apa K ya? Korean Environmental Institute. Kerjasama kita mencoba membuat simulasi tentang oil spill simulation noa genom ya. Ini ada waktunya dari 1 Januari sampai 31 Maret, 1 April sampai 30 Juni gitu ya, 1 Agustus sampai 30 Oktober, dan 1 Oktober sampai 10 November. Mari kita lihat, mungkin saya nggak tahu kalau yang mungkin pakai laptop yang layarnya gede bisa kelihatan, tapi kalau yang kecil nggak bisa nih. Bagaimana sebenarnya di sini kelihatan bahwa Southern Coast of Timor and Rotendao gitu ya, Rote Island vulnerable to oil spill incidents. Ini ada nih itu simulasinya, bisa kelihatan tuh ya bagaimana bergerak gitu ya. Dari simulasi itu bahwa kalau terjadi di Buffalo Oil Rig ini terjadi kebocoran misalkan, kemana dia akan mengalir gitu. Ini kelihatan bagaimana dia mengalirnya, ternyata dari Januari sampai November lebih banyak bergerak ini ke wilayah selatannya Timor Leste sama Pulau Rote ini di sini. Itu. Itu simulasi yang dilakukan oleh kita gitu ya, terkait dengan itu climate change. Nah, ini climate change baik natural maupun man-made gitu ya. Jelas bahwa banyak sekali evidence gitu ya bahwa developing tropical regions itu mempunyai potensi yang sangat tinggi terhadap resiko perubahan iklim itu, sea level rise dan sebagainya. Jadi kait juga
kerugian-kerugian yang didapat dan sebagainya. Dan kita melakukan di ATS gitu ya, resiliency CVA, climate change vulnerability assessment gitu, bahwa terumbu karang sangat apa, vulnerable gitu ya, sangat terancam itu di Gulf of Carpentaria Indonesia Timor. Mangrove itu sangat rentan di Timor Leste dan Western PNG. Gitu ya. Oh sorry, tadi seagrass ya. Kalau terumbu karang itu rentan di Timor Leste dan Indonesia. Seagrass di Australia dan di Indonesia di Timor Leste. Itu dari kajian kita. Saya agak cepat sedikit, mudah-mudahan 10 menit lagi selesai. Cepatkan saja ya. Trennya seperti ini nih, climate change ya. Bagaimana ngelihat trennya di tahun 2030 seperti apa, 2050 seperti apa, 2100 seperti apa. Contoh 2030 katanya coral bleaching events itu are expected to occur annually under, kalau kita ada peningkatan apa skenario peningkatan suhu 1,5 derajat Celsius ya. Tahun 2050 nih coral triangle projected to be under extreme thermal stress, flood losses ya, terus 2100 bisa di coral triangle tidak ada lagi terumbu karang lagi, semuanya pindah. Jadi lanjut ini detail peta kita terkait climate change impact, bagaimana vulnerability dari lokasi-lokasi baik di Indonesia, Timor Leste, di Australia dan PNG. Ini seagrass vulnerability kita dari kajiannya gitu ya, di mana yang lebih vulnerable dan sebagainya. Selain wilayah tadi terkait habitat, juga kita mengkaji bagaimana sebenarnya spesies-spesies yang vulnerable di Arafura Timor Sea ini, baik di Indonesia, Timor Leste, Western PNG, dan di Australia. Di sini jelas nih terlihat di spesies bagaimana yang the most five most vulnerable gitu kan. Ini black-tipped fish. Ini apa namanya? Spesies ini ya, si cucumber itu apa? Lipang ya. Lipang, baramundi, green turtle gitu. Kalau di Arafura Timor Leste itu green turtle. Ini flowery cod itu apa ya? Kayaknya semacam ikan apa flowery cod itu. Grouper, semacam grouper ya, semacam kayak kerapu gitu ya. Jadi itu kita sudah identifikasi juga. Nah, kita juga melihat bagaimana prioritisasi. Ini kajiannya melalui banyak FGD dengan para ahli juga, spesies yang secara apa namanya yang vulnerability-nya tinggi, tapi juga secara ekonomi itu important gitu ya. Kita petakan seperti ini. Jadi seperti apa? Ini yang tanda-tanda BF, W, HT dan sebagainya itu menunjukkan spesies-spesiesnya, nama-nama spesies. Kita petakan seperti ini gitu. Nah, ini baru di Timor Leste gitu ya. Tadi kan di Indonesia Arafura, terus di Timor Leste seperti apa? Kalau GT ini kayaknya green turtle ini jelas gitu ya. Nah, ini baru kita setelah kita identifikasi priority for action-nya apa? Kita identifikasi juga untuk Indonesia priority action-nya kemana kita kira-kira arahnya. Jadi, apa yang menjadi prioritas gitu ya. Kayaknya wedge fish ini kayak semacam ini. Bisa dilihat di Google kayaknya semacam ini. Nah, selain itu key approach yang sudah kita lakukan banyak sekali sebenarnya ya, bahwa key approach kita integrated manajemen yang kita bicarakan itu ber ICM coverage data 93 seperti apa. Tentu kita sudah recognize dari awal bahwa ini merupakan salah satu tool yang powerful dalam menangani permasalahan yang cukup kompleks untuk sumber daya wilayah pesisir dan terus juga kita sekarang lagi membangun tentang IFM planning ecosystem approach to fisheries management gitu ya, kerjasama dengan beberapa pihak gitu ya, terus juga dengan teman-teman di regional sekretariat untuk regional plan of action on IUU fishing gitu ya, kita juga bekerja sama untuk bagaimana melakukan training, awareness building dan sebagainya dalam rangka combating tadi oil spill, kita tadi kajian dan sebenarnya kita dalam tahap bagaimana kita membangun, merekomendasikan sebenarnya pengembangan regional oil spill contingency plan. Pembelajarannya banyak dari Gulf of Thailand, gitu ya, bagaimana ada
apa strategi planning, contingency plan, ada information sharing system. Kita juga membuat environmental sensitivity index. Ya, MPA jelas salah satu yang tadi kalau kita bicara precautionary approach, gitu ya, kita membangun dan mempromosikan bagaimana ekspansi dari kawasan konservasi laut atau MPA. Nah, di Arafura Timur SIS ini adalah existing MPA-nya, gitu ya, dengan proposed MPA-nya ada yang pencadangan atau sudah ditetapkan Pak Menteri, gitu kalau di Indonesia, gitu ya, baik di, dan juga di negara lain. Dan ini desain kita untuk MPA network itu di Arafura Timur SIS. Itu ada 92 existing gitu ya, dan proposed ya tadi ada identifikasi yang baru ada 18 gitu ya. Selain itu juga tadi key point-nya juga partnership ya, terutama kalau yang sudah berjalan di PMC, ada namanya PMC Network on Local Government, PMC Network Learning Center, yang leaders, dan partnership dengan private sector. Di kita, di Arafura Timur SIS, sebenarnya kita lagi membangun namanya SPF, atau Stakeholder Partnership Forum. Gitu ya. Bagaimana mengakomodir suara-suara, atau perspektif, masukan, comments dari NGO, dari private sector, akademia, gitu ya. Jadi saya kira ini dua slide terakhir ini Mbak Eva. Jadi sebagai closing bahwa yang sekarang sedang kita lakukan gitu ya, tahap preparing kita itu sejak tahun 2000 kalau nggak salah, kalau ATSEF ya ada namanya Arafura and Timor SIS Expert Forum, katanya berdiri tahun 2002 kalau tidak salah ya, ada itu yang menginisiasi bagaimana program pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di wilayah Arafura Timor SIS. Nah itu mereka juga menginisiasi tuh membangun transboundary diagnostic analysis namanya PDA gitu ya. Tahap developing gitu ya, mereka atau kita sudah mempunyai namanya strategic action program. Indonesia punya national action program, di Timor Leste juga sudah ada national action program. Nah, apa yang di level adopsi? Jadi tahun 2014 sebenarnya ini sudah ditandatangani oleh 3 negara gitu, bahwa strategic action program sudah mengalami adopsi di sini. Jadi tanda tangan 3 menteri waktu itu zamannya Pak Cicip ya kalau di Indonesia. Nah, tentu yang implementasi itu ada aksi 1, sekarang ada aksi 2. Ini ada 2 tahap nih. Jadi kita nggak bisa program cuma 1-2 periode, ini ada udah aksi 2 nih tahapnya. Walaupun ada kendala waktu sempat stop dari tahun 2014 sampai 2019 ya, dan kita bisa mengukur, kita memonitor bagaimana implementasi itu. Jadi mari kita ke Menti lagi. Ini ada berapa menit lagi sih? 10.02 di waktu saya. Mari Bapak Ibu rekan teman masuk ke Menti lagi. Pertanyaan yang kedua nih, ya. Itu mari masuk ke Menti yang tadi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau melihat dari 6 siklus 6 ICM cycle tadi, menurut baik persepsi maupun pengalaman gitu ya, mana sih sebenarnya kayaknya yang berat untuk dilaksanakan? Mari kita melihat. Silakan saya tunggu 2 menit lah. Untuk menyampaikan persepsinya atau dari pengalaman Bapak Ibu teman, gitu. Tahapan mana sih yang sulit atau yang berat dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir ini? Baru 5 yang masuk, katanya tahap 7. Tahap itu di tahap implementasi. Jadi setelah perencanaan selesai.
Sama ya, tadi menti.com dan kodenya sama. Kodenya 9255-3785. Habis ini kuis kita. Hadiahnya dikirim nanti, dikirim dari Mbak Eva. Boleh, boleh, boleh. Harusnya kami prepare ya ini. Barang-barangnya dari saya nanti, yang Mbak Eva yang ngirim ke pemenangan. Oleh-oleh dari EKT, oleh-oleh dari Etsy dan EKT. Ya, seharusnya kita siapkan ya, lupa juga nih substansi ini. Biar lebih rame aja Mbak Eva kan. Iya betul betul Mbak. Ini menarik kayak gini. Saya malah nggak kepikiran ya harusnya. Wah. Lebih variatif ya. Ini Mas Adoko nih hebat. Iya. Harus dong. Kita kan di praktikal ya. Jadi. Betul betul. Silakan, ayo mau yang berkontribusi baru 17 orang ini. Masuk ke www.menti.com, kodenya masukin 9255-3785. Ini ada yang bertanya juga nih ya Mbak ya, atau nanti Mbak Eva nanti yang bacain ya. Ya. Setelah kuis atau sebelum kuis nih? Kuisnya terakhir ya harusnya ya? Kuisnya terakhir. Tanya jawab dulu ya. Nanti mungkin peserta ingin tahu dulu hadiahnya apa dulu nih. Gitu. Oh, kalau enggak gitu ya. Bener juga tuh. Pokoknya hadiahnya menarik gitu ya. Ini pertanyaan apa yang menti quiz yang pooling yang barusan yang sedang ditampilkan Pak Andoko ini persis memang muncul di otak saya. Kebetulan saya kan concernnya di transaction cost ya. Jadi transaction cost itu kan kita melihat proses sebenarnya. Jadi katakanlah kita membedakan antara ex ante dan ex post transaction cost. Nah sebenarnya kalau ICM itu kita mungkin bisa bilang dia modelnya sudah hybrid ya, Mas. Sudah katakanlah udah modelnya mungkin mendekati apa? Mungkin kalau istilahnya yang populer tuh co-management, kali kan seperti itu ya, Mas. Ya enggak, tidak yang sifatnya benar-benar government central apa atau community based ataupun yang centralized gitu ya. Nah, ini menarik juga sebenarnya untuk mengkaji case by case mungkin beda ya setiap site yang ada itu karena aktor yang terlibat itu sangat beragam gitu. Nah, di mana nih beratnya kalau dari sisi ekonomi biaya transaksi itu kita ingin melihat lebih berat di mana nih prosesnya di ex ante atau pak ataukah misalnya di expose-nya gitu ya. Jadi kalau di sini kan terlihat nih diimplementasikan kan udah bicara expose-nya sebenarnya ketika desain sudah terbangun kemudian dilaksanakan sampai ke monitoring. Nah, barangkali ada juga yang punya pemikiran kalau di model-model yang sifatnya lebih memberdayakan, lebih menarik partisipasi dari masyarakat mungkin di ex ante yang lebih berat ya proses bagaimana membangun kesadaran publiknya, membangun partisipasinya gitu. Nah itu mungkin menarik juga ya bagi untuk dikaji. Jadi saya ini juga ya. Daripada saya jawab sendiri, ya mendingan teman-teman yang jawab kan. Iya. Nah, gini Mbak Eva. Yang menjawab ini pernah terlibat atau pernah mengkaji, kan menarik nih kan. Mbak Eva nanti kita panggil ini, ada 4 kan, mohon yang menjawab ini bisa ngasih perspektif, bicara juga kan, jangan saya. Udah semua kah? Udah 25 nih. Gimana Mbak Eva, kita mulai ya? Boleh, silakan. Oke, nanti Mas Abdul Muthalib ya sebentar ya. Saya mau undang yang menjawab bahwa yang berat dilaksanakan di proses initiating. Adakah salah satu yang mau bicara kenapa menjawab initiating? Jangan asal klik doang. Ada yang mau open mic, silakan. Yang initiating. Yuk, sharing. Nggak kelihatan anonimus ya, Mas, ya di situ ya?
waduh saya nggak ngerti. Saya pemain. Kayaknya juga kita yang mengisi juga nggak ada biodata sih, nggak ada informasi. Iya ya, mungkin nanti ada. Nanti ini volunteer. Pemula di itu, pemula di Mentimeter ini. Ayo, yang mau yang ini yang jawab initiating, ada yang mau open mic apa ininya gitu? Ini nggak ada salah nggak ada benar, nah. Gak ada, oke. Saya panggil yang developing satu orang nih. Ayo, ngaku dong yang jawab developing. Ada yang mau bicara yang developing? Saya. Ya, akhirnya. Ayo. Amin, silakan Pak Amin. Oke, amin. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Eva, saya ikut ikut. Silakan Pak Amin, ini banyak rencana ini dia developing jadinya nih. Rencana. Monggo. Ya. Izin Pak, kalau saya sih problemnya itu pada tahap developing. Karena memang pada tahap ini membutuhkan banyak tantangan kelembagaan di pengelolaan-pengelolaan tersebut itu. Karena problem sumber daya sebenarnya problem institution sebenarnya. Lagi, mohon maaf saya lihat pada skop Laut Arafura aja, itu begitu banyak kepentingan yang ada di dalamnya. Itu yang paling sulit menurut saya itu. Yang paling berat yang harus dicoba dikelola. Makanya ini menarik nih, sekalian saya mau nanya pendapat dari Bapak. Boleh Pak? Boleh, Pak. Ini Pak, kan keberhasilan satu program itu adalah dukungan banyak instrumen. Tadi dikatakan partisipasi stakeholder dan lain sebagainya. Nah, beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah juga saya pernah ikut yang ada program ini juga, cuman masalah institusi kelembagaan. Nah, problem di daerah sekarang ini mau melibatkan kesadaran masyarakat, oke, itu problem besar. Tetapi sebenarnya sekarang kita dilematis dengan peraturan-peraturan yang banyak, terus lembaga yang banyak, apalagi dengan tingkat keamanan dan apalagi tingkat kewenangan, lalu dikaitkan dengan yang tadi disentiloi WEPA mengenai transaction cost, kita tidak dapat mengkiri, apalagi di tengah laut, nggak ada jangkauan kita untuk bisa mengawasi itu di situ. Jadi kalau saya sih masalah developing ini yang agak berat, karena memang di situ bermain banyak-banyak kepentingan di tahap itu. Kita mau mengembangkan, kita terkendala banyaknya institusi, banyaknya kepentingan dan lain sebagainya. Sebenarnya itu. Singkat saja, Pak. Makasih, Bang. Bu Eva, makasih. Makasih, Pak Amin. Sama-sama, makasih, Pak Amin. Mas Andoko mau menanggapi? Ya. Saya kira ya saya sepakat lah. Makanya tadi saya bilang tidak salah, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Tapi bahwa betul kalau kita bicara Arafura Timor Sea, nanti ada slide terakhir saya itu Pak Amin bahwa yang kita bangun itu tadi benar sebenarnya bahwa kita sudah mencoba menyusun macam-macam ya, kita sudah mau, tapi kelembagaannya kadang-kadang stakeholder oke, gitu ya, partisipatorinya oke, gitu, tapi sebenarnya di tataran institusi komitmen, sebenarnya komitmen dari institusi tadi ya, apalagi yang saya kerjakan di sini kerjasama 4 negara nih ya, jadi saya termasuk yang kadang sakit kepala kalau udah bicara bagaimana mekanisme kolaborasinya gitu. Ya saya ngerti tentang terumbu karang, mangrove, lamun, tapi begitu bicara antar pemerintah gitu ya, bagaimana kerjasama, komitmen pemerintah gitu ya, ya siapa yang berhak, siapa yang bicara dan sebagainya itu yang repot, terlalu rumit. Saya kira itu dulu biar cepat ya Mbak Eva ya, sorry kalau ini. Ada, saya panggil dulu nih yang Mbak Eva yang jawab 20, ada salah satu mau komen, yang mau sharing kenapa diimplementasi yang susah? Mohon izin, Bu Eva. Silakan, Pak Arif. Ya, terima kasih Bu Eva, Pak Handoko. Jadi kalau terkait dengan implementasi ini kan kebetulan kami yang menangani perencanaan ruang laut di KKP, itu kan kita juga tidak bisa memungkiri ya, dari 34 provinsi itu sudah 28 yang sudah menetapkan perda RZBP 3K provinsi gitu ya. Jadi kalau terkait dengan bagaimana komitmen kita menyelesaikan dokumen perencanaan, tidak usah diragukan lagi gitu. Antara eksekutif, legislatif, stakeholder
sudah memiliki keyakinan dan sudah memiliki pandangan yang sama terkait pentingnya pengelolaan ruang laut yang salah satunya diwujudkan dalam penyusunan rencana zonasi. Dan itu sudah ditetapkan beberapa perda, 28 perda, dan itu juga sudah membuktikan komitmen kita ya terkait dengan pengembangan MSP di Indonesia. Nah, ternyata dari 28 perda, kemudian ada di level nasional juga sudah ditetapkan bahwa tantangan terberat kita adalah bagaimana mengimplementasikannya. Nah, sekarang sudah ada banyak perda, sudah diatur alokasi ruangnya, tapi dalam perjalanannya tentu masih banyak godaan-godaan ya yang saya sampaikan tadi. Bagaimana zona-zona lokasi ruang yang kita tetapkan di perairan pesisir untuk konservasi, untuk perikanan budidaya, untuk perikanan tangkap, selalu digoda untuk diperuntukkan atau dialokasikan lain pada saat perjalanannya. Tadi saya sampaikan ada banyak zona-zona yang sebenarnya kita alokasikan untuk konservasi, tapi datang PSN yang di situ dia membutuhkan ruang, akhirnya dia dijadikan dijadikan semacam kayak perubahan peruntukan ya. Dan itu sudah dilegalkan dalam peraturan presiden tentang PSN bahwa itu PSN mau nggak mau kalau zona tidak ditampung ya harus zonanya yang menyesuaikan. Nah, ini tantangan kita ke depan. Betul, betul. Karena mengimplementasikan apa yang sudah kita sepakati bersama ini dalam perjalanannya itu akan selalu mendapat godaan. Nah, di sini ada teman-teman kami juga di mahasiswanya Bu Eva. Ini yang selain saya di perencanaan juga ada teman-teman yang dia menanganin perizinan pemanfaatan ruang. Setiap hari mereka juga digoda gitu ya. Banyak pemohon-pemohon yang masuk yang dia juga bisa menggoda dari sisi ekonomi bahwa ini adalah kegiatan-kegiatan secara cepat dia itu menghasilkan PNBP ya karena di situ adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstraktif gitu. Tapi yang terkait dengan pengembangan kegiatan yang sifatnya berkelanjutan, blue economy, ini adalah tantangan kita ke depan bagaimana kita bisa mengawalnya. Nah, ini mungkin dari tadi yang bisa saya anggap sebagai masukan ya bahan diskusi dalam berbagai macam proses ini mulai dari preparing kemudian adopting kemudian implementation dan lain-lain itu saya kira di tahap implementasi ini ya, yang mungkin kita akan lebih banyak challenge. Ini itu aja ya. Pak Handoko, Bu Eva, terima kasih. Terima kasih Pak Arief atas sharingnya. Mas Handoko mau menanggapi? Iya. saya kira susah ditanggapinya emang. Ya itu salah satu realita juga gitu ya bahwa kalau saya dulu ya ada kalimat-kalimat yang mungkin candaan tapi serius gitu ya bahwa ya kita ini katanya di Indonesia kalau dokumen-dokumen perencanaan itu ditumpuk katanya bisa sampai bulan gitu kan ya. Jadi dokumen perencanaannya udah banyak implementasinya enggak ini gitu kan banyak juga job begitu gitu. Saya kira ya valid juga tadi banyak sekali pengalaman teman-teman yang seperti itu. Tapi bahwa balik lagi kalau saya sih versi optimisnya banyak kok sebenarnya yang kisah-kisah sukses di berbagai level yang sebenarnya dilaksanakan leadership memang. Jadi ada papernya Robert Pomeroy ya kalau nggak salah tahun berapa tuh bahwa ada beberapa kunci keberhasilan untuk melakukan co-management gitu kan. Ada beberapa. Salah satunya memang leadership tadi ya Mas Arief ya. Leadership itu masuk dalam satu komponen kunci keberhasilan di dalam co-management. Ya saya tidak mau menjawab lebih jauh, saya kira kita sama-sama tahu dan bukan dari ini kan ya kita sharing. Mungkin terakhir Mbak Eva yang bahwa ada yang menjawab dua orang ini yang katanya yang paling berat itu di refining and consolidating gitu. Saya nggak tahu ada yang mau open mic nggak nih? Ya, saya open mic. Monggo Pak Abdul Muthalib lagi. Ya, saya coba berpikir out of the box aja di luar. Saya tahu pasti semua orang memilih implementing. Tapi saya berpikir bahwa problem utama kita di bangsa ini adalah consolidating dan akar masalahnya ada pada mentality. Jadi kalau tadi Pak Arief jelaskan tentang kita diserang dari semua penjuru. Maka benteng terakhir kita adalah mentaliti kita, integriti kita. Saya bersyukur kuliah di IPB dan diajarkan tentang bagaimana integritas. Dan saya kira itu adalah kunci kita untuk mengkonsolidasi semua stakeholder.
apalagi di tengah arus otonomisasi yang begitu kuat, lahirlah ego sektoral, ego otonom. Hari ini, bupati tidak dengar gubernur. Gubernur dengar presiden, dengar menteri, tapi bupati belum tentu. Dan itu menjadi problem di tataran implementasi kita. Maka butuh konsolidasi total dari seluruh stakeholder. Punya satu visi yang sama. Dan saya kira konsolidasi itu kecuali ekspektasi saya pribadi ini, Pak Handoko dengan segudang pengetahuannya menjadi menteri, maka saya kira harapan besar untuk bangsa ini maju di bidang kelautan perikanan bisa tercapai. Itu harapan pribadi saya. Mudah-mudahan Pak Handoko, kita doakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Kan hanya bisa mengaminkan ya. Amin. Auranya udah kelihatan, Pak. Aura menterinya kelihatan. Mudah-mudahan. Aduh. Tadi habis potong rambut soalnya, Pak. Jadi agak kelihatan. Iya. Mungkin Pak Arief juga bisa share sedikit, Pak Arief. Jadi kalau tadi tekanan dari sisi pemerintah lah ya. Katakanlah di sini pemerintah pusat yang sudah merancang. Kemudian ternyata tekanan di lapangannya itu sangat berat gitu. Nah, saya mengkaitkan dengan tanggapan Pak Abdul tadi ya, bagaimana konsolidasi itu apakah terbangun atau tidak gitu ya. Katakanlah stakeholders kan banyak ya yang terlibat di dalam PRL, dalam apa tata ruang, kemudian ICM begitu. Nah, mungkin ini juga menyambung juga ke pertanyaan saya sebenarnya, di dalam ICM itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, sebenarnya who is the leader and who is the follower gitu. Apakah semuanya itu duduk sejajar atau mungkin memang leader itu tetap ada tapi siapa yang memainkan leader itu? Kalau tadi yang dari lesson learn yang disampaikan oleh Mas Handoko tadi dari Tia Eng itu kan, kalau local governments diberikan tempat yang proporsi yang tepat dia akan efektif, tapi apakah begitu ya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menarik juga ya, penting juga kita jawab gitu untuk perbaikan. Mas Arief mungkin bisa share juga. Ya, baik Bu Eva, tadi menarik sekali ya Pak Abdul, kemudian Pak Handoko juga, bahwa sekarang itu emang dengan segala simpang siurnya gitu ya, antara ekologi, ekonomi, kemudian antara sosial budaya gitu, adalah yang penting itu adalah leadership kita. Leadership kita itu bagaimanapun kan kita di aparat birokrasi itu kan memiliki pemimpin yang harus kita patuhi perintahnya gitu. Dan alhamdulillah yang sekarang terjadi di KKP adalah menteri kita ini konsen terhadap pengembangan blue economy. Segala kegiatan yang sifatnya ekstraktif untuk sementara ini dihentikan dan kita diminta untuk menghitung evaluasi ekonomi kemudian analisis keberlanjutannya. Jadi mungkin di sini juga nanti bisa tambahkan Pak Didit itu yang nanganin perizinan. Bahwa di sini kita sudah di hold untuk kegiatan-kegiatan sifatnya ekstraktif itu ditinjau ulang kebijakannya, pemberian izin terkait dengan kegiatan pertambangan, kegiatan reklamasi dan kegiatan migas itu merupakan sektor-sektor ekstraktif yang sekarang lagi dalam proses peninjauan ulang semua. Dan ini kita juga concern gitu, nanti mungkin butuh bantuan teman-teman NGO, butuh bantuan dari akademisi bagaimana teknik atau tools yang bisa meyakinkan kita semua bahwa kepentingan ekologi itu juga perlu diperhatikan di samping kepentingan ekonomi. Nah, ini nanti mungkin ke depan Pak Andoko, Bu Eva, dan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, KKP ini perlu diberikan masukan, perlu dikawal, perlu ditegur gitu ya. Karena sekarang ruang laut itu yang menguasai perizinannya adalah KKP. Jadi izin pemanfaatan ruang laut sifatnya menetap itu nanti diberikan oleh menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Nah, karena semakin besar kemenangannya itu tentunya harus kita kontrol, kita kawal bersama gitu ya, supaya nanti kegiatan-kegiatan sifatnya ekstraktif, kegiatan yang memakan merusak gitu, sumber daya secara jangka pendek gitu, mungkin kita bisa pertimbangkan, sampaikan kepada Pak Menteri untuk jadi bahan pertimbangan. Dan selama ini berhasil ini, sementara ini berhasil. Jadi kegiatan-kegiatan yang tadi itu saya sebutkan, sementara ini dalam tahap evaluasi dan belum diterbitkan perizinannya. Mungkin itu Bu Eva dan Pak Handoko, Pak Abdul. Iya. Wah, kasih. Keren itu. Semangatnya kan Mbak Eva ya, optimismenya itu loh. Aduh. Ini karena kuliah di EKT nih Pak sebenarnya. Oh enggak jadi. Semangat, itu yang saya harapkan itu Mas Arief. Itu dia, mantap. Saya ini Mbak Eva. Jadi nyesel di kuliahnya enggak di EKT Pak. Saya ngelihat ada itu Mbak Eva, Mas Rian ya. Ada yang raise hand ya. Ya Mas Rian, silakan Mas Rian. Baik, terima kasih. Menarik sekali saya
ulasan-ulasan yang disampaikan oleh Pak Handoko dan beberapa tanggapan dari Pak Arief juga serta dosen saya Pak Abdul Muthalib. Perkenalkan, saya alumni dari Unhair Ternate Perikanan dan sekarang melanjutkan studi di IPB jurusan PPL. Jadi saya melihat bahwa konsep yang dari integrated coastal management ini sangat luar biasa ya. Bagaimana melihat keterpaduan kita antara beberapa stakeholder yang dapat menunjang serta melaksanakan yang dimaksud dengan apa namanya tata kelola atau pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dengan melihat aspek bagaimana keterpaduan antara instansi. Jadi saya sepakat juga apa yang disampaikan tadi oleh Pak Abdul Muthalib, bagaimana melihat rentan kendali antara arah pembangunan, tapi saya lebih cenderung melihat prioritas pembangunan, Pak. Kenapa? Karena apabila keterpaduan antara stakeholder ini sudah dilaksanakan, ada beberapa penelitian bahkan regulasinya sudah ditetapkan, tetapi ini menjadi arah atau prioritas pembangunan. Tadi saya sepakat bagaimana yang disampaikan oleh Pak Abdul Muthalib, yang dari tingkat rendahnya bupati, mungkin bupati tidak mendengarkan gubernur, bahkan gubernur mendengarkan presiden, tapi ini rentang komunikasi di sini yang menjadi akar masalah menurut saya, Pak. Kenapa? Karena saya melihat contohnya bahwa bagaimana rencana pembangunan itu tidak memprioritaskan. Gitu. Saya mengutip salah satu filsafat ya dari Timur Tengah yang disebutkan bahwa siapa yang mengenal Tuhannya maka mengenal dirinya. Terjemahan konsep ini itu perlu diketahui bahwa negara dan bahkan arah kebijakan ini harus menutup potensi. Gitu. Sehingga kesadaran ini bisa menjadi landasan untuk bagaimana mengimplementasikan disebut dengan ekonomi blue tadi. Jadi ada 4 pilar yang dimaksud. Jadi bagaimana integritas pembangunan dari sektor laut sampai ke daratan, pembangunan yang bersih, inklusif dan berkelanjutan, dan juga peningkatan nilai tambah dan daya saing produksi yang inovatif. Jadi hal ini perlu kembali lagi melihat bagaimana prioritas-prioritas. Saya pikir bahwa sekarang pemerintah atau dari KKP sendiri harus melihat bagaimana memanage ini dengan konsep ICM ini, Pak. Mungkin demikian saya membutuhkan persepsi dari Pandoku sendiri. Terima kasih. Terima kasih, Mas Rian. Silakan, Pak Mas Handoko. Ya, apa yang harus saya jawab ya? Jadi ya valid lah saya kira. Jadi komunikasi memang menjadi hal yang krusial gitu ya. Tapi komunikasi itu kan di semua level ya, Mas Rian ya. Jadi komunikasi dari tahap awal gitu ya. Kalau aspek komunikasi kita bangun dengan baik gitu ya. Tidak ada dusta di antara kita kan gitu ya, Pak Abdul Muthalib ya. Gitu ya. Iya, benar, Pak. Jadi saya kira kalau kita memang dari awal seperti itu gitu ya. Kita bangun trust gitu ya. Saya kira mudah-mudahan gitu ya. Kita semua punya niat baik gitu ya. Jadi jangan disangka bahwa teman-teman NGO yang kontra terhadap pemerintah itu bukan punya niat baik. Mereka punya niat baik. Saya kira pemerintah, semua komponen bangsa ini punya niat baik. Gitu. Untuk bagaimana, nah, ya syaratnya tadi, Mbak Eva, saya kira, kalau kita dibangun komunikasi, dibangun trust yang baik, gitu ya, mudah-mudahan kita bisa sinergi. Karena memang tahap awal, kalau saya melihat tahap awal krusial tuh, Pak Abdul Muthalib, ya, tahap awal bagaimana kita membangun tim ya, membangun tim di dalam merencanakan. Jadi pelibatan tim ICM itu ya, itu harus dari awal gitu, bahwa pelibatan, ayolah siapa yang tertarik, siapa yang terlibat, dan sebagainya. Jadi saya sengaja membuat pertanyaan yang memang juga bisa dijawab di semua lini juga. Memang semuanya tidak ada yang mudah. Gitu. Tapi kalau kita bangun komunikasi, kita bangun trust gitu di antara kita gitu ya. Saya kira mudah-mudahan bisa tercapai. Sorry, saya kira ini waktunya kalau saya lihat dari cuma 4 menit lagi nih Mbak Eva ya. Bisa saya lanjut Mbak Eva ya? Satu slide terakhir. Boleh, Mas. Nanti mungkin satu lagi ada pertanyaan dari Bu Yusra ini, tapi terakhir satu slide boleh ya? Ya, gitu ya. Boleh, boleh. Ya, saya sih sampai jam 12 juga boleh.
Lewat-lewat dikit lah, nggak apa-apa ya, 5 menit. Iya. Jadi ini ya hasil dari teman-teman, ya saya can't agree more, gitu. Saya sepakat saja lah dengan bahwa memang tahapannya tadi yang dijawab oleh Mas Arief, tapi Mas Arief di antara jawaban yang tadi pesimis, terakhirnya kan jawaban sangat optimis tuh Mas Arief ya. Ayolah kita maju bareng gitu Mas Arief, sepakat itu ya. Iya betul, Bang Doko. Iya, leadership dan sebagainya. Ayo kita bangun bersama-sama. Apa yang bisa kita kontribusikan gitu. Jadi jangan inilah, apa yang bisa kita kontribusikan, mari kita kontribusikan gitu. Jadi sesuatu yang besar dibangun dari yang kecil saya kira. Kalau yang kecil itu tidak bisa dibangun, gimana kita mau membangun yang besar kan gitu. Saya kira seperti itu ya. EKT harus jadi motor, Pak. Ah, siap. Oh iya, EKT jelas. Amin, siap. Insyaallah. Berat. Ya, aduh. Ditantang tuh Mbak Eva, ayo. Iya, benar-benar. Kan kita sudah di Pak Arif. Ya, kan kita sudah, hari ini kita sudah di. Masukannya banyak nih Pak, tersebar di mana-mana. Hari ini kita sudah di. Karena banyak mendapat ilmu dari Bu Eva ini, kita kasih masukan ke kita. Ya, Pak Arif ya, hari ini kita Ibu Eva berhasil memprovokasi kita gitu ya. Luar biasa hari ini. Mantap. Nah, slide terakhir itu sebelum kuis itu sebenarnya ya promosi saja bahwa ini sebenarnya yang akan kita laksanakan. Bahwa di antara tadi satu siklus ICM tadi ya yang sampai consolidating gitu ya. Tantangan terbesar kita itu ini yang jadi tantangan saya untuk saya sekarang base-nya di Bali gitu ya menangani program ini. Ini tantangannya nih. Bahwa bagaimana key focus dari program EDC ini nih, strengthening regional governance structure, enabling policy-nya seperti apa, kapasitasnya gitu. Bagaimana implementasi dari tadi yang jelas tuh yang Mas Arief masalah implementasi. Kita itu sudah punya SAP gitu ya. Strategic Action Program. Jelas di sana perencanaannya tuh siapa leadernya, kapan dilaksanakan, mungkin estimasi uangnya, tapi bagaimana implementasinya gitu. Ini juga yang lumayan berat. Kami sudah mengevaluasi juga di terutama di Indonesia sejauh mana National Action Program itu dilaksanakan. Banyak loh yang sudah dilaksanakan di Indonesia gitu ya terkait bagaimana alokasi sumber dana di dalam implementasi itu di kawasan Arab. Jadi seperti itu loh. Jadi ini beberapa hal yang yang disampaikan. Ini saya kira slide terakhir nih Mbak Eva ya. Jadi saya kira mudah-mudahan ini nih. Jadi saya coba gambar. Ya. Masih menti, Pak Handoko. Berapa nilainya? Gimana? Itu sekitar. Masih menti tadi, masih slide yang menti. Jadi kalau misalnya saya bicara ngalor ngidul, ternyata yang diperlihatkan salah. Ini yang tadi saya jelaskan, bagaimana membangun key focusnya dari EDC Program. Intinya tadi kan saya mencoba lesson learn-nya sudah ada ya. Terus faktor yang kemungkinan berkontribusi pada kegagalan ICM sudah tadi ada. Prosesnya sudah ada, pembelajarannya ada. Apalagi gitu. Ayolah kita maju kan gitu. Oke, jadi sebelum kuis ada satu pertanyaan ya Mbak Eva ya. Apa Mbak Eva? Silakan Mas Andoko. Apa pertanyaannya tadi? Bu Yusra, apa nama tadi? Bu Yusra. Bu Yusra bertanya tentang marine transboundary waste sejauh mana gitu ya concern dari ASEAN terhadap transboundary waste ini. Oke, makasih Bu Yusra. Jadi di di Arafura Timur Sea itu memang salah satu ya transboundary isunya itu terkait dengan marine and land-based pollution. Nah, jadi sebenarnya ada laporan kita itu terkait dengan kita menganalisis hotspot. Jadi pollution hotspot. Jadi hotspot itu sebenarnya di mana sih yang sebenarnya diidentifikasi yang merupakan potensi-potensi polusi yang kemungkinan gitu ya terjadi dan sebagainya. Tadi kita ngambilnya dari dua hal ya, dari regional sama lokal. Yang regional tadi sudah diidentifikasi tentang oil spill sama marine litter kan ya. Ini menjadi concern kita juga. Nah,
di level kita, di level FC, kita ada program-program yang dilaksanakan di level site ya, Bu Yusra. Jadi contohnya di Rotendao, kita dengan dukungan Pak Gubernur, nah, Pak Gubernur NTT ini Mbak Eva cukup ini loh, cukup lumayan suportif terhadap kita gitu ya. Dia membentuk namanya tim pengendalian polusi laut ya. Dia ada timnya tuh. Itu dengan dukungan Kemenko Marves juga, KKP juga gitu ya. Ada timnya tuh dengan SK Gubernur gitu ya. Terus kita ada tim, ada juga tim kita di lapangan di Rotendao gitu ya. Terus di Timor Leste kita banyak dibantu sama UNTL, University Nasional Timor Leste ya, Timor Lorosai. Itu kita banyak melakukan awareness ya. Kalau di sana kita ada bleach skin up gitu, ada juga pertemuan-pertemuan, pelatihan-pelatihan untuk bagaimana meningkatkan kepedulian masyarakat Timor Leste untuk apa namanya persampahan gitu ya, domestic waste dan sebagainya. Jadi saya kira ini salah satu kontribusi kecil kita lah di dalam penanganan marine pollution di Arafura Timur. Mungkin seperti itu. Ada yang resen lagi nih, siapa? Saya Pak Doko. Monggo Mbak Eva, Mbak Eva. Ya, silakan, silakan. Ya, saya tadi komen Pak terkait apa modeling oil spill tadi yang dilakukan yang Timur Sea gitu. Nah, ini menarik Pak Doko, kami ke depan juga akan bergerak di 718 di Laut Arafura. Di situ kita tahu bahwa itu adalah pusat tuna, pusat perikanan kita gitu ya di sana. Nah, kemudian ini kami ingin meminta bantuan ini, bukan ingin mengajukan pertanyaan ke Pak Doko. Ingin minta bantuan dan fasilitasi gimana hal yang sama itu bisa dilakukan di Laut Arafura. Pak Andoko tentu ingat bahwa sekarang ini lagi rame-ramenya Blok Masela itu akan masuk dalam tahap eksplorasi. Nah, ini untuk tujuan kami perencanaan ruang laut khususnya di Laut Arafura. Tentunya pemodelannya tadi yang dilakukan Pak Andoko di apa Timur Sea itu bisa direplikasi di Arafura Sea. Nah, ini mohon tanggapannya Pak Andoko, ke depan nanti kita akan banyak berkolaborasi dengan EDSI. Nanti akan kita mulai tahun 2022, mudah-mudahan ini bisa dianggarkan atau dialokasikan gitu bantuan dari EDSI terkait dengan MSP di Laut Arafura. Itu aja Pak Andoko, terima kasih. Izin menambahkan Bu Eva, karena saya raise hand dari tadi nih. Masalah aja. Pak Eva, saya ini silakan Abdul. Mohon izin karena ya. ada berhubungan dengan punya Pak Arief juga. Jadi pernyataan yang menarik dari Pak Handoko tadi saya rasa itu sangat menarik bahwa segala sesuatu yang terjadi di darat itu akan dibawa ke laut. Dan ini adalah ancaman bagi ekologi sumber daya pesisir dan laut. Saya singkat saja kira-kira dari pemikiran Pak Handoko atau perspektif Pak Handoko class action-nya kayak apa? Sehingga kita bisa menghadapi ancaman ekologi yang besar ini, karena saya tadi punya pernyataan itu kan, Kalimantan, Sumatera, Papua hari ini sudah disawitkan, bahkan Maluku Utara sudah disawitkan, kemudian eksplorasi di Blok Masela misalnya, dan banyak lagi pulau-pulau kecil kita yang ada terjadi eksploitasi mining di sana. Kita diperhadapkan dengan kasus di Talaut misalnya, di Maluku Utara banyak pulau-pulau kecil kita yang itu adalah area eksploitasi mining nikel misalnya. Nah, itu semua dibawa ke laut. Kebetulan riset S3 saya di salah satu pulau yang tereksploitasi mining. Dan saya menemukan di sana ancaman ekologinya besar. Kira-kira class action-nya seperti apa nih, Pak? Butuh atensi dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Pertama Pak Arief dulu ya. Jadi Pak Arief, program EDSI ini, programnya KKP. Tuh, jadi EDSI ini kan kerjasama 4 negara, ya, Indonesia, Timor Leste, PNG dan Australia. Di Indonesianya, Indonesia menjadi lead loh, leader ya di proyek ini. Indonesia menjadi yang leadnya. Di mana Indonesia? Di Indonesia di KKP. Di KKP-nya sekarang EDSI ini ada di bawah BRSDM KP. Kantor kami ada di Lokatuna. Jadi kalau tadi Mas Arief bicara masalah tuna, kantor saya itu dengan Bu Riri di Lokatuna di Mertasari di Bali. Jadi anytime. Jadi welcome untuk diskusi, untuk datang, silakan berkunjung. Saya sering ngobrol juga sama teman-teman Brol gitu ya, Mas Teja di
Ranca dulu sama Mas Nyoman Radiarta ya. Jadi kita welcome, apalagi ada yang ngajak kerjasama, kita senang sekali. Karena memang, tapi ya itu, fokusnya memang ini Arafura Timur SIS gitu ya, tidak bisa di tempat lain gitu kan. Mas Arief pengen tahu programnya apa 5 tahun, 2, 3 tahun depan, monggo, buka semua, di situ duitnya juga ada. Tidak ada yang ini, kalau kita itu tidak ada yang diinikan gitu. Ya, jadi silakan anytime bisa kita inikan. Kalau Pak Abdul tadi, waduh ini balik lagi ke berat lagi nih masalahnya gitu ya. Yang saya bisa katakan ya tadi Pak, gitu, artinya kita tetap optimis, kita melakukan apa yang kita bisa gitu ya. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi, tapi class action-nya tentu bagi saya gitu ya, ketika bicara ICM, balik lagi ya, kita kan membicara ICM ya, tidak sporadis gitu Pak kalau saya sih. Artinya ketika kita ingin membangun atau ingin melaksanakan sesuatu, apa sih yang perlu dilaksanakan? Ya mari kita bicara manajemen cycle-nya gitu. Apa yang kita bicarakan, ininya apa, kita identifikasi sehingga apa? Sehingga kegiatan yang kita lakukan mengenai sasaran. Kan kalau ada tool namanya problem tree misalkan yang paling mudah toh, itu karena apa? Supaya kita melakukan hal yang tepat kan gitu kan? Ya enggak? Jangan sampai kemiskinan dilaksanakan programnya dengan sesuatu yang tidak kena sasaran misalkan gitu kan. Jadi harus dengan problem tree-nya seperti apa, ini akar masalahnya apa, ininya apa. Jadi saya kira kalau saya tetap dari sana Pak, jadi jangan sporadis gitu ya, tapi kita mari kita susun strateginya. Insya Allah kalau kita dengan strategi yang baik, yang keren, tepat sasaran Pak, kena sasarannya. Walaupun itu kecil, kan nggak apa-apa, kita mulai dari yang kecil kan gitu. Kalau saya sih itulah, mungkin diplomatis ya, tapi saya sebagai coastal manager harus diplomatis kan. Gitu. Itu saya kira ya. Makasih. Gimana kita lanjut ya? Makasih Pak Handoko, makasih. Kita selesaikan ini. Baik, silakan. Ada lagi Mas ininya Mas Handoko materi atau selesai? Ada kuis ini, kuis. Oh, kuis ya, betul. Kuisnya dari Mas Handoko kan? Saya enggak nyatin. Iya, sorry. Jadi saya langsung daripada ngerepotin Mbak Eva gitu ya. Syaratnya yang jawab di chatbox yang paling cepat dan paling benar. Oh, tadi ditanyain ya apa namanya, katanya hadiahnya apa ya? Saya virtual backgroundnya saya matiin dulu deh. Ya tentu hadiahnya dari saya nggak yang mahal-mahal, nggak ini yang gratis. Wah. Itu langka itu, kan nggak semua orang boleh dapat itu. Kalau Mas Arief datang ke kantor ya dikasih. Ukurannya apa dulu nih? Wah, ada berbagai ukuran. Tinggal bilang aja, saya tinggal ukuran apa, XXS. Oh gitu ya, boleh. Nanti Bapak-Ibu yang dapat nanti, jangan lupa nanti ukurannya disebutkan ya. Oke, udah siap nih. Jadi, yang pertama, jawabnya di chat box. Yang paling benar tapi yang paling cepat. Tapi kalau paling cepat salah juga ya nggak dikasih kan gitu. Iya, betul. Siap ya? Mana nih? 1 2 3. Mana? Enggak keluar nih. Waduh nih Pak Arif dapat nih kayaknya nih. Apa sih sebenarnya kalau kita bicara Undang-Undang 27 itu judul lengkapnya apa sih dia? Aduh, kalau Pak Arief salah, terlalu. Ada yang jawab belum, Mbak? Ada Om Raj ini. Pengelolaan wilayah pesisir perlu. Ah, ada nih Osma Leli yang jawab duluan. Benar ini. Ini Pak Arief ini didiskualifikasi Pak Arief ini. Kayaknya dia sengaja ngalah, Mas Arief sengaja ngalah. Baik. Kalau di saya ini karena koneksi internet ini kayaknya. Oke. Okay. Saya perasaan duluan tadi. Iya Pak Arief ya. Pak Arief, Bapak-Bapak kan jadi ini, jadi panitia bareng kemarin. Koneksi, ya siap. Aduh. Nah ini kalau di chat saya sebenarnya Pak Arief yang muncul pertama kali. Cuma saya nggak tahu apakah iya, Pak Arief di diskusi. Harusnya Pak Arief, Bu Eva. Masa? Oh iya. Pak Arief ngalah.
Berarti Mas Handoko harus nyiapin kaosnya 3. Ya, betul. Oh gitu, ya kalau Pak Arief mah dikasih lah. Ada Mbak, ada Mbak Selfie sama Mbak Dameria, mana ya? Osma, Osmaneli lah. Osmaleli, sorry. Ya, makasih banyak loh Pak Arief. Makasih, Pak Arief kan jadi panitia kita buat ekonomi bareng. Ya, ini ya, saya langsung nanya ini, Pak Arief ukurannya apa? Wah, dikasih 3 tuh jadinya tuh. Kalau saya ukurannya double XL. Waduh. Oke, Ibu Osma Leli? S. S, oke. Enggak. Ya. Bukan S. Kayaknya bukan satu S, lagi Pak. Boleh, Pak. Ah, masih ada 2 lagi pertanyaannya, tenang aja. Osma Leli itu ukurannya apa tadi tuh? Bukan S. L aja, Uni. L aja, Pak. Ya. Yang besar ini. Kayak yang kedua sih, yang kedua. Jadi yang pertama udah yang saya kasih 2, yang pertama tuh Pak Arief sama Ibu Osmaleli tuh. Ya udah menang ya, jangan ya, jawab Pak. Lagi. Jauh ya, juga ya, boleh ya, tapi enggak di. Katanya tadi 3, Pak. 2 dulu lah. Ada lagi pertanyaannya? Saya sudah. Masih ada 2 lagi pertanyaan, ada 2. Oke, siap? Oke, 1 2 3. Apa sih saya tadi ngomongin Etsy apa sih Etsy itu? Ayo, pasti. Buka catatan dulu nih, buka catatan. Ah, udah ada tuh. Udah benar. Wah, udah ini enggak ada yang salah ya, langsung jawab benar ya. Berarti sudah familiar dengan Etsy kayaknya. Iya, itu Mas Tommy. Wah, benar tak? Yang paling cepat siapa, Mbak? Benar ya, Mas Tommy ya? Di saya, yang pertama ya, Mas Tommy. Takut salah lagi. Oke. Mas Tommy. Nanti Mbak Eva nyatet ya. Mas Tommy apa ukurannya? L aja, Pak. LL. Agak kekecilan. Bagi-bagi kau. XL. Yang lain kurang cepat. Ini ada Mas Cahyo, ada apa Ibu Damera ini ya. Aduh, ada kawan saya, Bu Selvi ini. Selfie nanti diantar lah. Oke, siap. Satu lagi terakhir nih. Ini nomor 2 satu orang atau berapa nih, Mas? Satu aja. Satu ada aja. Mas Tommy aja. Oke. Yang terakhir. 1, 2, 3. Berapa total economic value dari ETS region tadi? Yang inget nggak tuh? Harus tepat ya. Komanya berapa? Harus ininya komanya apa? 1 apa 2 di belakang komanya. Mata uangnya juga loh. Rupiah apa USD gitu ya atau euro? Ada yang coba jawab? Masih ditunggu, belum ada jawaban kayaknya ya. Ini udah minta ukuran deh. XL. Bajunya apa? XL. Siapa Mbak Eva yang jawab? Ya aja ya. Cepat. Saya sih poinnya komanya 1 aja nih, koma 1. Iya, enggak apa-apa. Udah dia kasih kuis. Ada. Itu udah ada tuh USD Yoga Sika tuh, Sika. Tama. Masa nomor kuas aja enggak tahu. Utama udah benar tuh kayaknya Mas Handoko. Oke. Yoga Sita. Kristama ya? Iya, betul. Ya. Ukuran apa ukuran? Yang paling besar Mas Handoko. Aduh, ada enggak yang paling jangan besar? Jangan gitu lah, Sita. Tadi Mas Arief berapa, triple X apa double X, XL? Double aja, Bu, kalau triple kegedean. Kayaknya, sorry ya, triple XL kayaknya enggak ada deh. Sita, kalau enggak buat nanti kasih ke saya, Sita. Iya, Bu, enggak apa-apa, aman. Oke, jadi
apa tadi? Double XL. Double XL. Waduh, ini enggak ada enggak persediaannya ya? Double XL gede-gede gini ya. Oke, tapi anyway nanti saya kirimnya ke Mbak Eva aja ya. Mbak Eva boleh, nanti kami yang akan mendelegasikan ini. Nanti Mas Tommy jangan lupa ini ya Mas Tommy kontak ini ya. Mbak Indar Tita saya. Iya. Oke, siap Bu. Oke, jadi saya kira itu yang bisa saya lakukan, yang saya bisa berikan, saya bisa sharing ya ke teman-teman EKT dan teman-teman yang lain ya terkait dengan bagaimana pembelajaran implementasi pengelolaan pesisir terpadu baik di laut timur lautan wilayah Timur Asia dan Arafura Timor Sea. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Jadi silahkan ini program kita sampai tahun 2024 gitu ya. Jadi balik lagi ini sebenarnya programnya KKP gitu ya, di bawah BRSDMKP. Jadi ada website-nya, ada Facebook-nya, ada Instagram-nya, ada Twitter-nya gitu ya, ada kantornya. Saya kira kita terbuka untuk diskusi dan sebagainya. Ini jelas sebenarnya ini adalah implementasi ICM di level regional. Saya kira itu Mbak Eva, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas. Ini menarik dan kemudian kaya dengan pengalaman dan ditutup dengan hadiah ini jadi tambah menarik lagi ini narasumber yang sangat generous ini. Ini saya mungkin tidak menyimpulkan ya, tapi ada beberapa satu poin lah mungkin yang saya ingin, jadi dari praktis yang sudah diterapkan katakanlah dalam program ICM yang kalau kita lihat tadi sudah dari tahun 65 itu dibangun dan diimplementasikan sampai sekarang. Nah, praktis itu menjadi ruang untuk perkembangan keilmuan tentunya ya, karena pasti transformasi itu terus berlangsung dan kemudian perkembangan ilmu itu nanti kemudian akan kembali lagi kita coba praktiskan lagi dan siklus itu tidak akan pernah putus begitu ya. Jadi sebagai sebuah konsep ICM ini tentu akan terus berkembang, saya pikir, apalagi memenuhi tantangan-tantangan yang sekarang ya, yang mungkin akan, yang pastinya sudah akan lebih kompleks lagi begitu. Barangkali kita juga akan menghadapi, karena tadi disampaikan bahwa mengatur sumber daya alam itu pada prinsipnya adalah mengatur manusia sebenarnya. Nah, sekarang dengan era sekarang, dengan perubahan teknologi dan begitu masifnya teknologi informasi misalnya, itu apakah akan semakin membuat kita aware dengan perusahaan-perusahaan lingkungan kita, sumber daya alam dan lingkungan atau tidak. Nah, itu akan menjadi feedback tentunya kepada perkembangan dari konsep-konsep yang sudah ada ini. Jadi saya tidak menyimpulkan, hanya memang tidak ada yang benar dan salah di sini, tapi pada prinsipnya improvement itu harus terus kita lakukan. Dan dari pengalaman yang disampaikan oleh Mas Handoko melalui konsep ICM di dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, kita melihat bahwa selain dari integrasi, kemudian pendekatan yang komprehensif, katakanlah memang memerlukan pendekatan-pendekatan yang transdisiplin, pada akhirnya bagaimana aktor-aktor yang terlibat itu bisa membangun visi yang sama, melakukan konsolidasi yang kuat, begitu ya. Karena peran manusia di situ mau tidak mau kita bisa katakan sangat-sangat sentral. Jadi mungkin itu yang bisa kita tarik secara general, tapi dari apa yang sudah disampaikan tadi sudah sangat-sangat kaya, dan nanti Bapak Ibu bisa mencermati lagi dari file yang nanti akan di-share kepada Bapak Ibu. Mungkin barangkali bagi mahasiswa bisa mencari ide-ide penelitian di dalamnya, bagi yang berkiprah di bidang di praktisi bisa mencoba mengambil lesson learned dari dalamnya, bagi yang di bidang pemerintahan bisa menarik inspirasi juga atau ide-ide juga di dalamnya. Jadi saya pikir akan sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua.
Saya pikir itu demikian kuliah umum kita, meskipun sudah melewati 20 menit, 23 menit dari waktu yang ditetapkan, tapi semoga kita semua puas dan mendapatkan ilmu dari apa yang kita ikuti selama 2,5 jam ini. Dan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak-Ibu semua, teman-teman semua pada kuliah umum hari ini. Tentu kita mengucapkan terima kasih yang sangat besar nih kepada Mas Handoko yang sudah berbagi ilmu dengan kita semua. Terima kasih Mas Handoko, semoga tetap mengikuti EKT ya Mas ya nanti kami. Terima kasih banyak ini, semoga kolaborasi kita bisa berlangsung. Dari kami panitia mengucapkan terima kasih sekali lagi dari Program Studi Ekonomi Kelautan Tropika Institut Pertanian Bogor. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan sampai ketemu lagi di dalam lecture series kami yang berikutnya. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.